udah boleh dimulai. Oke. Tes. Bisa. Tes. Tes. Yang saya hormati Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, Bapak Profesor Dr. Wirawan Sumbolo MT dan jajaran. Yang saya hormati Pak Thomas Selaku General Manager ASEAN Berindo. Yang saya hormati Pak Rahmat Hidayat selaku narasumber dalam mata kuliah umum Basic Knowledge and Application. Dan tim dari ASEAN Berindo. Serta yang saya hormati hadirin dalam mata kuliah umum, baik yang hadir secara offline juga demikian, dan juga yang hadir secara online. Perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya Yuda Alfa dan teman saya Haji Wahyu Wahyu selaku pembawa acara pembukaan kuliah umum Basic Knowledge and Application akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan-sambutan. 3. Acara induk. 4. Penandatangan. 5. Penutup. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara kuliah umum, marilah kita membuka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan Fakultas Teknik.
Pada Pak Wahyudi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, saya nanti Pak Thomas sebagai manajer ASEAN Perindo Prima ya, Semarang dan Pak Rahmat Jaya dan tim ya sebagai narasumber kegiatan kuliah umum kita pada pagi hari ini. Yang saya nanti dosen-dosen pendamping Pak Rizky, Pak Irfan dan Pak Ahmad Muzaki serta dari mahasiswa, panitia maupun peserta ya, kuliah umum bimbing ya, knowledge dan aplikasinya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala di suasana yang membahagiakan ya, setelah ini kita bisa bersama-sama berkumpul ya, untuk mendapatkan ilmu ya, mendapatkan edukasi langsung dari praktisi di industri ya, yang datang dari jauh ya, dari Surabaya, di Surabaya juga langsung dari cabang Semarang, General Manager langsung datang kemari. Kami berharap bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin ya, pengetahuan informasi yang diperoleh dari kegiatan ini sehingga mahasiswa bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap apa yang sudah dipelajari di kampus dari mata kuliah terkait diri mata kuliah apa mas mbak apa elemen mesin ya, elemen mesin belajar tentang diri ya, jenis-jenis diri, analisis pada bearing sebagai dangkalan, mencegah gesekan, bagian yang berputar, ya, bearing, ball bearing, middle bearing, roller bearing. Ya, nanti akan lebih jelas akan dipaparkan oleh narasumber kita. Kami berharap mahasiswa nanti menyimak dengan baik ya, kegiatan ini selama acara berlangsung. Kemudian secara aktif, ya, inisiatif untuk berdiskusi, ya, bertanya hal-hal yang belum dipahami, yang belum jelas sehingga bisa lebih paham setelah mengikuti kegiatan kuliah umum ini. Karena untuk mendukung capaian pembelajaran saudara ketika nanti lulus, kompetensi ketika lulus, kegiatan semacam ini sangat-sangat bermanfaat. Kita di sini ada mata kuliah yang sifatnya perancangan atau capstone design. Nah itu merangkum dari mata kuliah yang diperoleh dari semester-semester awal. Nah ini sangat bermanfaat, memang merancang mesin ya, itu nanti butuh bagian salah satunya adalah bearing. Dan tadi saya berdiskusi dengan Pak Thomas ya, produk dari mereka tidak ada bearing saja, tapi ada juga produk-produk lainnya ya. Bahkan yang terkecil ada O-ring ya, ya O-ring. Kemudian ada juga rantai chain, banyak lainnya ya, nanti akan disampaikan secara langsung oleh Pak Thomas dan timnya. Saya mewakili pimpinan Fakultas Teknik yang menyampaikan selamat datang kepada narasumber yang ada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Tampaknya itu juga yang pertama ya Pak Thomas ya, yang pertama. Dan saya mengucapkan permohonan maaf Bapak Dekan dan Bapak Ibu Wakil Dekan lainnya, kebetulan ada acara bersamaan. Jadi pagi ini ada dua kuliah umum yang berlangsung, yang satu di gedung ini, yang satunya di di Dekan Atlanta 3 ya, terkait bidang energi ya. Jadi mahasiswa nanti bisa menyimak juga yang ada di sini untuk menonton yang tayangan ulang di bidang energi ya, di lain waktu. Di acara ini juga dilaksanakan streaming YouTube ya Pak ya. Ya nanti mahasiswa yang belum jelas bisa memutarkan ulang lagi acaranya. Saya pikir pengantar dari saya cukup sampai di sini. Saya terima kasih sudah berkenan hadir untuk berikan sharing-sharing mengenai perkembangan teknologi di bearing, pemahaman ilmunya maupun aplikasinya kepada adik-adik mahasiswa.
sekali lagi mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya ya kegiatan acara ini supaya memberikan apa namanya tambahan ilmu bagi semuanya. Ya. Saya berharap tetap mendapatkan apa namanya informasi-informasi terkini apa yang sudah berkembang ya yang sedang berkembang di industri sehingga dunia pendidikan bisa menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di luar kampus. Saya itu saja mungkin dengan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Pak Thomas selaku General Manager PT Asia Trend kepada Pak Thomas. Saya persilakan. Ya, selamat pagi semua. Pagi. Ya, terima kasih kepada Pak Pondi, Pak Irfan dan tim dosen pemimpin juga memberikan kesempatan PT Asia Berindo untuk memberikan presentasi mengenai Bearing Knowledge Aplikasi. Jadi kita Asia Berindo Group ini sudah establish, sudah berdiri sejak tahun lalu. Jadi kita mulai dari kecil, kemudian step by step kita sudah punya 4 cabang di Indonesia. Jadi kita, aku akan memberikan sedikit perkenalan terhadap PT Asia Berindo Group. Siapa itu PT Asia Berindo Group? Sejak kapan dan bagaimana progresnya? Ya, next. Oke, okay, next saja Pak Om. Ya, ini kantor kita yang baru, PT Asia Berindo Group yang di Surabaya. Jadi kita tahun ini sudah pindah ke kantor yang baru, luas tanah sekitar 2 hektar. Jadi ini dari kita dari satu ruang kecil kemudian bongkar. Nah ini kantor kita yang terbaru sudah. Jadi di depan kantor ini kalian bisa lihat itu adalah kantornya dan di belakang itu adalah barang-barang kita stok semua disimpan di situ. Jadi kita udah pengembangannya dan sudah jaga-jaga katakan perusahaan untuk 20 tahun, 30 tahun ke depan kita sudah siapkan. Jadi ini sekarang sudah pindah ke kantor yang baru sudah. Next. Jadi ini company ini kita punya perusahaan punya visi untuk merek dan market kita itu sudah terbentuk lama, sudah berjalan lama dan sudah kita sudah berpengalaman sekali ya. Jadi kita sudah, kayak saya sendiri itu termasuk generasi kedua. Jadi di atas ini ada generasi satu, itu sudah jauh lebih berpengalaman lagi. Jadi di sini kita menawarkan ultimate solution, solusi pada semua moving equipment, machinery, and automatic industry. Jadi kita sebagai distributor sekarang untuk mesin-mesin industri, otomotif juga, mobil maupun sepeda motor maupun dan lain-lain yang bersifat moving part. Jadi rata-rata seperti bearing lah, seperti pump belt lah, oil seal, rantai dan lain-lain. Jadi kita cukup, bagi kita cukup lengkap. Kita ada sekitar 60 sampai 40 ribu produk di tempat kita. Jadi kita juga berbagai macam brand, kita ada berbagai macam tipe bearing, kita juga ada. Jadi kita usahakan customer mencari kita itu sudah lengkap.
Jadi kita tidak perlu cari ke tempat ini, nanti berarti cari tempat lain. Jadi kita usahakan satu tempat, satu tujuan, sudah sampai semua yang kita mau beli apa, itu tujuan kita. Oke, jadi ini berbagai macam produk, ini sekilas saja. Jadi ini masih ada berbagai macam produk yang belum kita tampilkan. Jadi mungkin agak sedikit kecil. Jadi dari yang mulai dari paling kiri ada bearing unit seperti pillow block. Mungkin kalian ada tahu pillow block. Kemudian inner bearing atau bearing bambu. Ada juga bearing otomotif, bearing mobil, bearing truk asla atau bearing pinion atau bearing kopling untuk mobil kita ada juga. Kemudian ada O-ring atau oil seal juga ada. Belt, ada belt juga untuk belt otomotif. Ada yang besar yang seperti rips punya, ada yang pump belt biasa untuk pertanian atau untuk mesin atau untuk industri kita juga ada. Sprocket dan rantai kita ready. Material handling seperti conveyor belt kita juga ada. Kemudian ada sealant dan lem, ada lem seperti Texon atau lem epoxy kita juga ada. Kemudian ada lubrikan untuk mesin-mesin dan bearing juga lubrikan. Dan di bawah kita bisa lihat ada berbagai macam merek ya. Jadi authorized distributor kita ada sekitar 10-11 merek dan brand-brand lain yang bukan distributor kita ada sekitar 20 merek juga. Jadi kita menyanggupi ada sekitar 20-30 merek. Next. Ya, ini sejarah Asia Berindo. Jadi kita mulai dari sekitar 40 tahun lalu, sekitar tahun 1982 ya. Jadi kita mulai dari kecil-kecil, terus growing up, terus jadi ya satu ruko. Kemudian kita step by step kita buka divisi industri. Sebelumnya kita cuma handle otomotif saja. Kemudian beberapa tahun kemudian kita buka satu cabang untuk fokus untuk handle industri. Jadi semua bermula dari Kota Surabaya. Kemudian di tahun 2003 kita buka cabang kedua di Jakarta 2003. Kemudian di 2011 kita buka cabang di Medan. Dan di 2018 kita buka cabang di Semarang. Jadi kita sudah bisa dikatakan hampir 6 tahun di sini. Jadi termasuk ya cukup baru lah, bukan sudah lama maupun cukup baru. Next. Nah ini kalian bisa lihat sekilas setiap cabang kita masing-masing ada ABJ, ABS, ABG, ABP, dan BLT. Jadi ABJ itu adalah cabang utama kita, itu pusat kita. Nah, yang kalian lihat di bangunan yang di slide yang pertama itu yang cukup besar yang 2 hektar, kita sudah memakai sistem robotik. Jadi pengambilan barang kita itu sudah pakai robot. Ada tenaga manusia yang tetap ada, jadi barang di delivery, diantar itu sudah pakai robot. Itu mungkin kalian gambarnya kurang jelas ya, di situ ada gambar kayak rak-rak di sini, itu ada robotnya. Jadi robot sudah bisa ngambil sendiri, ambil barang di rak mana, terus ditaruh di rak mana, diambil di packing apa segala macam. Itu sudah pakai bantuan robot. Nah ini nanti Jakarta mungkin 1-2 tahun lagi juga memakai opsi yang sama, juga bikin satu bangunan baru lagi. Nah ini yang ABS itu yang cabang Jakarta, ASEAN Berindo Sejahtera. Kalau ABJ, ASEAN Berindo Jaya. Kemudian ABG, ASEAN Berindo Gemilang itu di Medan. ABP itu ASEAN Berindo Prima, kita lokasinya di Gatot Subroto, pergudangan Candi. Ya, gudang kita sekitar 2000 meter persegi. Jadi cukup untuk menampung setapak-setapak.
Kemudian Belt Indo ini ada di Surabaya, ini fokus ke belt. Jadi untuk belt seperti Mitsubishi, kalau kalian mau dengar, dan lain-lain. Oke. Ya, ini jadi ini profil alamat Asia Belindo Prima, kita di Jalan Gatot Subroto, Blok 21A, nomor 1, kawasan industri Candi. Jadi di situ bisa kalian lihat ada Facebook, terus kemudian LinkedIn, dan itu nomor telepon kita, dan email, dan website kita. Ya, sekian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa lanjut ke training knowledge application yang akan dibawakan oleh Pak Rama. Demikian sambutan dan pengamanan singkat dari Pak Thomas selaku General Manager PT ASEAN Belindo. Saya ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya adalah acara inti. Izinkanlah kami untuk memperkenalkan moderator kuliah umum pada pagi hari ini, yaitu Bapak Irfan Durianta. Kepada Bapak Irfan Durianta, kami persilakan. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih ya Jamil. Baik Pak. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, atas berkat rahmat, budaya dan kesehatan yang telah Allah SWT berikan, kita semua dapat berkumpul pada pagi ini di kampus kita, kampus UNES, Fakultas Teknik, dalam acara kuliah umum dengan tema Bearing Knowledge dan Application. Mohon izin Pak Thomas, Pak Rahmat, Pak Rizky, dan tim dari Bearing. Perkenalkan saya Irfan, saya sebagai moderator dalam acara ini dalam sesi pemaparan, sesi materi. Kami dari Prodi Teknik Mesin memfasilitasi teman-teman semua di sini dengan harapan acara ini dapat menjadi sarana dalam teman-teman semua untuk menambah ilmu pengetahuan terkait dengan salah satu elemen mesin, khususnya komponen bearing ini. Di sini kami menghadirkan praktisi ya di dunia industri secara langsung. Diharapkan jika teman-teman mahasiswa hanya mendapatkan materi secara teori, di sini ada praktisi yang akan menjelaskan secara detail tentang aplikasi, tentang gunaan secara umum dari komponen bearing tersebut. Sebelum kita mulai materi, izinkan saya untuk menjelaskan atau memaparkan CV dari narasumber yang akan memberikan materi pada pagi hari ini. Beliau merupakan praktisi di bidang industri. Nama beliau yaitu Rama Hidayat, ST. Beliau mendapatkan gelar ST pada tahun 2014 dari Universitas Negeri Padang dan dengan mengambil kuliah di jurusan mesin dengan konsentrasi manajemen pemeliharaan. Setelah lulus kuliah, beliau bekerja meniti karir di perusahaan Rio Sakti United Renation Industry
sebagai mechanical maintenance supervisor selama 1 tahun. Lalu dilanjutkan di beberapa perusahaan lain, dan sekarang beliau merupakan technical manager PT ASEAN dari Indonesia. Di mana pekerjaan yang beliau geluti sekarang fokus pada salah satu komponen dari diri. Kami persilakan, kami sambut beliau Bapak Rahmat Hidayat untuk memberikan materi terkait diri dan aplikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam Solidarity Forever. Oke, at least kita satu bendera ya. Dari fokus bidang studi Mechanical Engineering, melihat wajah-wajah teman-teman saat sekarang ini adalah semangat yang pernah saya dapatkan waktu masih duduk di Universitas Negeri Padang. Nah, saya ingin berpesan dulu nih teman-teman sebelum kita bahas lebih jauh mengenai materi mengenai bearing ya. Yang saat sekarang ini teman-teman lakukan adalah rute menuju posisi yang saat ini saya jalani. Artinya apa? Teman-teman memiliki peluang yang sangat luas, kesempatan yang sangat banyak untuk take over masa depan yang lebih baik dari kami. Oleh karena itu, saya berharap semangat dalam mencari ilmu pengetahuan ini tidak pernah pudar, apalagi di usia teman-teman pada saat sekarang ini. Oke? Sebagai media perkenalan, setidaknya di awal tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pak Irfan ya. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan terbaik nih yang kita dapatkan dalam sesi ini sebagai narasumber. Terutama untuk Universitas Negeri Semarang dan jurusan Teknik Mesin. Teristimewa adalah untuk rekan-rekan jurusan Mechanical Engineering. Saya pengen dengar tepuk tangannya dulu deh untuk melihat semangatnya. Terima kasih teman-teman. Ya, artinya yang tertidur sudah mulai bangun begitu ya. Oke, kita lanjut. Saat sekarang ini saya sebagai pilot project untuk beberapa customer memperkenalkan success story ya. Di big project yang sudah kita handle di customer, teman-teman akan lihat itu di bagian foto atas itu adalah engineer kami yang ditunjuk oleh Houden Pam dari Belanda sebagai QC engineer untuk high precision shaft dengan kapasitas mesin mencapai 2300 kilowatt. Oke, ini ada proyek besar sebenarnya. Dan yang kedua, di sesi bawah ini ada customer kita di PT Pelindo Plant Gresik ya. Ini adalah industrial port atau pelabuhan. Kita dipercayakan untuk memonitor kondisi performansi dari si masing-masing equipment. Nah, saya ingin membangkitkan dulu, men-trigger begitu ya, mengenai knowledge teman-teman di bidang mechanical. Artinya sudah sangat saya yakini bahwasanya kita tidak awam lagi teman-teman
untuk mendengar istilah mechanical engineering dan dari sisi maintenance, kan begitu ya? Saya yakin dulu teman-teman atau saat sekarang ini masih mempelajari sistem maintenance atau manajemen maintenance. Ada setidaknya beberapa tingkatan. Yang pertama adalah predictive maintenance. Yang kedua adalah preventive. Dan yang paling tinggi saat ini yang banyak diadopsi oleh customer kita di sektor industri yang lebih luas dan lebih kompleks itu adalah proactive maintenance. Nah, saya ingin tanya dulu nih dari rekan-rekan, kira-kira seperti apa ya pemahamannya untuk predictive maintenance? Mungkin ada yang berkenan untuk sedikit mendefinisikan begitu. Yang bisa dan berkenan, saya akan apresiasi dengan hadiah yang cukup menarik. Tolong diangkat tangannya kalau ada. Apa definisi dari preventive maintenance? Halo teman-teman mechanical engineering, ada yang tahu preventive maintenance? Iya, silakan maju ke depan langsung mas, ayo kenalin sama kita. Luar biasa, kasih tepuk tangan dong untuk rekan kita. Halo. Ya, silakan dulu. Nama saya Zuban Giovanni. Seperti yang ditanyakan oleh Pak Rahmat tadi, ada prediktif, preventif, dan juga proaktif maintenance. Yang saya ketahui dari namanya, kalau misalnya prediktif itu kan adalah pemeliharaan yang kita prediksi. Kayak misalnya suatu sistem itu kita bisa prediksi untuk bekerja sekitar kayak misalkan 50 tahun. Jadi itu nanti kita prediksi setiap beberapa jangka waktu tertentu kita analisis dari kerjanya, itu yang namanya prediktif. Kemudian yang kedua adalah preventif. Preventif adalah langkah pencegahan untuk pemeliharaan untuk mencegah terjadinya kerusakan. Jadi kayak misalkan dalam jangka waktu tertentu kita melakukan pemeriksaan terhadap benda-benda mekanikalnya. Kemudian yang terakhir adalah proaktif maintenance, yaitu pemeliharaan ketika terjadi kerusakan. Contohnya itu seperti overhaul dan lain-lain. Oke. Terima kasih rekan Zulfan ya, luar biasa sekali. Ayo saya minta satu tepuk tangan yang meriah untuk rekan kita Zulfan. Oke, ada lagi mungkin? Ada lagi? Oke, tidak ada ya. Luar biasa, jawabannya cukup kompleks ya dari rekan Zulfan. Sebenarnya yang saya tanyakan adalah preventif aja, tapi sudah dijawab dengan tiga pertanyaan sekaligus begitu ya. Walaupun sebenarnya cukuplah mewakili 80% dari pertanyaan tersebut ya. Nah, benar adanya rekan-rekan ya, sesuai dengan yang dipaparkan oleh teman kita Zulfan tadi, di konsep preventif artinya kita memiliki pola pikir mesin ini rusak tidak rusak, bagus atau tidak bagus, per beberapa waktu sekali komponennya harus kita ganti. Nah, kan itu langkah pencegahan. Oke, memang sih sebenarnya ini kita sudah sedikit berpikir bahwasanya jangan sampai kita kecolongan, atau kalau kita bilang bahasa Sumatera itu kita terkecoh begitu ya dengan tiba-tiba kerusakan mesin tersebut atau troubleshooting yang dadakan begitu. Hanya saja dalam hal ini rekan-rekannya, walaupun kita sudah sedikit lebih baik begitu ya untuk meminimalisir resiko breakdown atau kerusakan mendadak tadi,
tapi sangat disayangkan sekali sebenarnya, karena kadangkala komponen itu selama dia masih bisa beroperasi dengan baik, artinya masih akan bisa kita maksimalkan dari sisi lifetime-nya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menekan biaya maintenance kita. Rekan-rekan bisa bayangkan kalau bearing kita itu ukurannya besar misalnya ya, mungkin harganya jangan kita anggap 10-20 ribu. Tapi kalau harganya sudah yang sampai miliaran begitu ya, kan sayang sekali. 2 tahun harus ganti, Pak. Jadi perusahaan akan mengeluarkan kos setiap 2 tahun sekali itu 2 miliar. 2 miliar. Waduh, bahaya ini ya. Oke, nah yang kita lakukan di Pelindo Jasa Maritim atau di industrial sektor port atau pelabuhan ini, kita sudah berfokus pada prediktif, rekan-rekan. Kita ditunjuk sebagai pelaksana prediktif atau orang yang akan memantau kondisi mesin serta memprediksi kapan akan terjadi kerusakan yang lebih besar, begitu. Karena sebagai informasi juga, rekan-rekan lihat di situ ada beberapa kren yang large crane atau kren besar yang digunakan oleh Pelindo ini untuk memindahkan barang-barang, begitu, entah itu kayu atau kontainer untuk diangkut ke trailer. Artinya kren ini adalah kren-kren primary yang kritikal, tidak boleh berhenti walaupun hanya 1 menit, begitu. Jadi dia harus tetap dijaga performanya, kapanpun dia dibutuhkan untuk beroperasi dia harus ready. Itu parameternya. Nah, dalam hal ini Asian Berindo Jaya sudah membantu berupaya meminimalisir resiko-resiko yang tidak dikehendaki tadi untuk customer kita. Oke, next. Ini adalah komposisi daripada training kita hari ini ya, atau mungkin lebih kita kenal dengan sharing knowledge kita hari ini, rekan-rekan. Yang pertama, secara tidak langsung tadi kita sudah memperkenalkan company profile. Saya akan lebih dalam lagi mengenai platform produk dari sisi technical atau mechanical service, kemudian terminologi bearing. Lanjut akan sedikit membahas mengenai application dan maintenance secara mendasar untuk produk bearing tersebut. Dan yang terakhir tentunya akan kita tutup dengan Q&A. Dan satu lagi, Mas Zulfikar, nanti tolong diingatkan saya, tadi ada Pak Zulfan atau rekan Zulfan yang sudah memberikan sedikit sudut pandangnya, begitu ya, akan kita apresiasi di akhir season nanti. Oke, next. Dalam hal ini, Asian Berindo Jaya sudah tidak lagi bergerak di bidang penjual bearing saja atau penyedia produk bearing saja. Kita sudah sedikit melangkah untuk fokus pada lini bisnis service yang meliputi precision shaft alignment. Ini adalah salah satu bidang dalam mechanical engineering presisi, begitu. Tentunya sangat erat kaitannya, rekan-rekan, dengan bearing. Itu yang kita lakukan tadi di Inti Karya Persada Teknik atau anak perusahaan dari Taka Engineering Jepang. Kita sebagai QC atau quality control untuk hasil pensejajaran transmisi utama, di mana proyeknya ini dilakukan di Gresik, Jawa Timur, untuk ekspansi plan sulfuric acid atau asam sulfat. Nah, yang kedua adalah condition monitoring. Jasa condition monitoring ini adalah pemantauan kondisi mesin dari sisi vibrasi, operational temperature, level kebisingan, dan hal-hal yang berkaitan dengan informasi atau bahasa mesinnya, begitu, rekan-rekan ya.
Yang ketiga, kami juga sudah mulai berfokus pada precision maintenance karena mungkin pada saat nanti rekan-rekan sudah memiliki ijazah strata 1, rekan-rekan jangan heran karena akan ada dijumpai di tempat rekan-rekan bekerja nanti ada personil yang masih menggunakan metode tradisional untuk step by step pemasangannya maupun pembongkaran begitu. Nah, dengan sharing adanya informasi ini, rekan-rekan nanti bisa take control, bisa memastikan bahwasanya hal ini itu idealnya nanti bagaimana begitu. Terakhir, juga ada lubrication and system. Artinya ini adalah semacam teknologi pelumasan otomatis dan manajemen dalam hal pekerjaan pelumasan, lubrikasi. Ada, kita juga bisa support untuk bearing damage kasus analisis atau analisa kerusakan bearing dari sisi jejak-jejak yang ditimbulkan, jejak kehausan begitu ya, dan energy chain. Energy chain ini adalah sistem pelindung dari kabel moving. Oke, next. Oke, rekan-rekan, kita masuk pada terminologi bearing, yaitu materi pertama. Ya, sebelum saya masuk atau menjelaskan lebih jauh, saya ingin minta pendapat kedua atau sudut pandang kedua ya dari rekan-rekan. Ya, tadi kan udah ada nih yang pertama, rekan Zulfan. Sekarang saya minta kepada mechanical engineering student atau mahasiswa yang ada di sini untuk sedikit memberikan pemahamannya mengenai definisi bearing. Halo rekan-rekan, ada yang tahu bearing itu apa? Tidak tahu? Ada? Apa itu bearing? Ah, iya, luar biasa. Minta tepuk tangannya rekan-rekan. Menurut saya, bearing itu sebuah komponen yang digunakan untuk memperlengkapi sebuah gesekan pada mesin atau benda kerja yang berputar atau bergerak atau yang lain. Terima kasih. Tadi belum kenalan ya kita ya. Namanya siapa? Rekan Nafis, oke, rekan Nafis, luar biasa rekan Nafis. Ada lagi? Ada? Tidak ada? Tolong dicatat ya Pak Zulfikar ya, nanti untuk Nafis, satu lagi door prize special. Baiklah, kalau memang rekan-rekan butuh sedikit gambaran atau detail yang lebih luas mengenai definisi bearing, mohon di next one. Secara sederhana sekali ya rekan-rekan ya, kita bisa mendefinisikan atau mengartikan bahwasanya bearing itu adalah komponen presisi. Ya, komponen yang sangat presisi dan memiliki peranan penting dalam mekanisme putaran atau operasi mesin. Nah, dalam hal ini kita akan mempersempit detailnya, begitu ya. Jadi bearing ini dia adalah komponen yang membatasi gesekan dari part yang berputar terhadap part yang statik. Nah, rekan-rekan nanti akan lihat. Oke, next. Di sini ada part statik atau komponen statik yang kita bisa asumsikan sebagai casing mesin ya. Kemudian ada komponen dinamis atau komponen yang bergerak. Next. Ya, komponen yang bergerak di sini adalah shaft begitu, as atau poros. Nah, yang membatasi
perputaran atau gesekan antara static komponen dengan dynamic komponen ini adalah bearing. Kira-kira dapat sampai di sana? Dapat rekan-rekan? Iya. Yeah. Next, Pak. Lanjut. Pertanyaan ketiga. Lalu apa gunanya kita menggunakan bearing, rekan-rekan? Apa fungsi bearing? Ada yang tahu fungsi bearing itu apa? Kita berbicara dalam bahasa mekanikal aja dulu. Tidak ada? Ayolah. Tidak ada ya? Oke, rekan-rekan. Next, Pak. Berbicara mengenai fungsi bearing, setidaknya bearing memegang dua peranan utama dalam proses operasi mekanik. Yaitu yang pertama adalah untuk mengurangi gesekan. Ya. Apa? Mengurangi gesekan. Kenapa hal itu bisa terjadi begitu ya? Karena dalam mekanisme operasinya nanti bearing ini akan berputar di mana satu bagian entah itu outer atau innernya akan duduk di sisi komponen statik dan satunya lagi akan duduk di komponen dinamis atau part dinamis. Nah, di antara kedua komponen ini kita nanti akan mengenal yang namanya rolling element. Rolling element inilah yang berotasi dalam raceway bearing untuk meminimalisir kondisi friksi atau keausan permukaan. Coba di next, Pak, nanti akan kita lihat. Yang kedua adalah mendukung beban. Rekan-rekan bisa bayangkan suatu komponen yang tidak memanfaatkan teknologi bearing ketika kita memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain begitu ya, tentunya akan terasa lebih berat dibandingkan kita memanfaatkan bantalan untuk menggeser hal tersebut. Nah, artinya secara sederhana bearing juga berperan penting dalam menahan beban. Cuman dalam mechanical engineering, beban yang kita sampaikan di sini adalah beban radial dan beban aksial. Oke, beban aksial artinya adalah beban mungkin yang bekerja sejajar dengan sumbu as. Sementara beban radial adalah beban yang bekerja tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat terhadap sumbu as. Begitu ya. Nah, oke, next. Contohnya tadi yang saya sampaikan adalah mengurangi gesekan. Ini kondisi di mana tidak ada bantalan gitu ya. Ini ketika ada bantalan. Jadi terlihat dua perbedaan signifikan. Nah, dengan adanya komponen bearing ini nanti kita bisa memaksimalkan umur pakai dari part-part utama tadi, rekan-rekan. Oke, next, Pak. Oke, lanjut. Ini sama ya. Next. Nah, ini adalah konsep operasi dari bearing ya. Rekan-rekan akan lihat animasi di slide di depan. Kalau pada bagian atau ilustrasi yang di depan ini, mana part yang dinamis kira-kira? Halo teman-teman teknik mesin, mana part yang dinamis dari ilustrasi gambar di depan? Bagian yang di dalam dari si bearing atau kita kenal nantinya adalah inner ring side. Oke, nah mekanisme operasinya jelas,
bagian yang berputar ini nanti didukung oleh rolling element sebagai komponen yang signifikan mengurangi gesekan terhadap komponen yang statik, atau di sini kita lihat adalah sisi outeringnya. Oke, next Pak. Nah, ini adalah innering yang saya katakan tadi. Lanjut. Selanjutnya ada outering. Oke. Rolling element atau bola-bolanya nanti itu akan berevolusi atau berputar mengelilingi orbit dari si innering secara 360 derajat Celsius. 360 derajat, sorry enggak pakai Celsius mah. Oke, lanjut Pak. Nah, sehingga dengan adanya kondisi seperti ini secara signifikan akan menurunkan friksi atau keausan pada permukaan tadi. Oke, lanjut. Berikutnya kita akan mengenal lebih jauh mengenai detail dari part atau struktur bearing, ya begitu. Rekan-rekan akan lihat di poin pertama itu ada innering, lanjut Pak. Itu adalah innering. Kelihatan? Kelihatan rekan-rekan? Oke. Selanjutnya ada outering. Lanjut. Atau kita kenal dengan cincin luar, dan ini adalah rolling element atau bola-bolanya. Berikutnya ada seal atau penutup, atau kita kenal di teknik mesin itu segel oli, ya, segel lubrikan. Lagi yang terakhir adalah cage atau sangkar. Nah, kita akan bahas dulu satu persatu mengenai komponen ini rekan-rekan ya. Next. Innering. Lanjut. Pada innering ini rekan-rekan ada dua bagian yang menjadi fokus kita saat sekarang ini. Yang pertama adalah bagian lintasan pacu innering. Ini adalah tempat bergulirnya nanti rolling element. Lanjut. Kemudian innering side face atau tempat kedudukan atau bagian permukaan yang nantinya akan bersinggungan langsung terhadap permukaan. Permukaan shaft poros. Ya. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, di bagian innering raceway ini ada sisi bahu atau transition shoulder yang nantinya memiliki fungsi untuk menahan agar si rolling element bisa menahan beban aksial dalam kadar tertentu. Contoh ketika ada dorongan dari sisi shaft atau housing. Nah, beban ini nanti secara konsep akan teredam dengan adanya transition shoulder ini. Oke, lanjut teman-teman. Iya. Secara fungsional untuk innering raceway ini adalah tempat terbentuknya lapisan oil dari lubrikan yang nantinya akan membantu memaksimalkan pengurangan gesekan. Kita tahu ya bahwasanya setiap komponen yang berputar dia pasti juga membutuhkan pelumas. Nah, pelumas olah nantinya terbentuk di antara permukaan rolling element terhadap raceway, baik di innering maupun di outering. Oke, lanjut. Iya Pak. Nah, secara tidak langsung innering ini nanti juga akan menahan beban dan mendistribusikan beban tersebut secara merata melalui rolling element ketika dia memasuki zona bebannya untuk dilanjutkan atau diteruskan ke static komponen, entah itu outer atau housing nanti, housing bearing. Oke, lanjut.
Komponen selanjutnya adalah outer ring atau kita kenal dengan cincin bearing bagian luar. Iya. Next. Nah, oke. Okay. Oh, sebelumnya nih, inner ring ini adalah sisi yang nanti berpasangan dengan si shaft. Lanjut. Iya. Nah, next pak. Ini baru outer ring. Nah, sama halnya dengan inner ring, di outer ring dia juga punya yang namanya outer ring side piece, kemudian ada outer ring raceway. Di mana posisi dari si raceway ini nanti akan menjadi area atau sirkuit ya, sirkuit bergulirnya si rolling element. Hanya saja, next, perbedaannya. Lagi pak, next. Lanjut. Perbedaannya, lanjut ya. Outer ring adalah komponen bearing yang secara langsung bersentuhan terhadap housing bearing. Itu saja. Mengenai dua fungsionalnya hampir sama dengan si inner ring. Oke, untuk merefresh-nya lagi nih, saya ingin minta record atau data penyimpanan dari pikiran teman-teman yang barusan kita bahas mengenai dua fungsi dari bearing. Harus bisa nih. Ayo rekan-rekan, siapa yang bisa? Yang lain. Nanti progresnya terakumulasi. Silakan rekan. Ya, kenalin dulu namanya siapa? Oke, tepuk tangan untuk rekan Muhammad Yusuf. Prodi Pendidikan dan Mesin Angkatan 2023. Luar biasa. Untuk fungsi bearing sendiri ada dua. Yang sudah Bapak Saki dosen pembimbing apa? PT Otomotif. Otomotif. Iya. Kalau Pak Irfan yang teknik mesin murni. Teknik mesin murni. Benar sekali. Ya, terima kasih rekan Muhammad. Iya. Tepuk tangan dong, kalian. Gimana? Katanya ya, asli. Tersimpan ya. Saya Surabaya. Apa yang saya informasikan itu bisa tersimpan begitu ya. Jadi saya tidak hanya ngobrol seperti televisi di depan sini. Jadi ada manfaatnya rekan-rekannya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita akan masuk ke komponen berikutnya UK yaitu Petra. Rolling element rekan-rekan. Rolling element. UK Petra. Ini adalah juga bagian yang nantinya dulu jurusan informatika terhadap raceway di outer ring dan inner ring. Nah, rekan-rekan akan lihat ya beberapa atau akan jumpai nanti bentuk atau profil dari rolling element. Rolling element itu ada yang bentuknya seperti bola, ada yang roller. Nah, nanti kita bahas one by one begitu. Saya akan jelaskan dulu bearing dengan profil rolling element berbentuk bola. Salah satu kelebihan dari bearing dengan desain seperti ini, tentunya dia sangat handal dalam mendukung putaran yang cepat atau putaran tinggi. Kenapa hal itu bisa di-achieve dengan rolling element berbentuk seperti ini? Karena side kontaknya atau titik singgungnya terhadap raceway itu kecil. Jadi koefisien gesekan yang dihasilkan dari putaran ini sangat rendah. Nah, dalam hal ini kita juga perlu garis bawahi bahwasanya dia juga punya kelemahan rekan-rekan untuk bearing tipe ini, yaitu tidak bisa mendukung beban yang berat. Itu dia. Nah, jadi ada poin penting ya sini ya. Lanjut, Pak. Kita masuk ke bentuk atau profil rolling element roller atau silinder. Silinder bulat ya, seperti tabung. Nah, walaupun dia tidak bisa mengakomodir kebutuhan putaran yang tinggi seperti halnya dengan profil rolling element bola, tapi dia bisa mendukung beban yang berat.
Kenapa Pak demikian? Karena permukaannya yang bersentuhan terhadap raceway bearing itu lebih besar, sehingga daya dukung bebannya jadi lebih meningkat. Analoginya seperti ini, rekan-rekan. Ketika kita memiliki fondasi yang besar, yang kuat begitu ya, logikanya kita bisa menopang beban yang berat. Tapi kalau fondasi kita hanya titik saja, sehingga kita mungkin tidak akan lebih stabil dalam mendukung beban yang berat atau membawa beban yang berat. Bagaimana? Setuju? Kalau saya bilang ada yang tidak setuju, nanti maksudnya tidak setuju ya dengan pendapat ini ya, dengan paparan hal ini ya. Saya akan kasih coba satu tunjukin lagi. Teman-teman bisa memikirkan kalau teman-teman membawa satu karung semen, satu sak semen dengan berjalan satu kaki. Kira-kira bagaimana? Hah? Bahaya ya. Tapi kalau kita berjalan dengan dua kaki begitu ya, dengan posisi yang kokoh gitu, kita bawa satu karung semen artinya lebih kuat. Itu juga yang terjadi di bentuk profil rolling element ini. Baiklah, selanjutnya. Nah, ini ada profil rolling element silinder bulat memanjang atau yang di industrial kita kenal dengan needle. Needle seperti bearing lidi atau bearing bambu gitu ya. Kelebihan dari si needle ini sebenarnya kalau kita lihat tentunya dia sangat bisa mengakomodir beban berat, mungkin dalam hal dukungan kecepatan sedikit melampaui dari rolling element berbentuk silinder yang sederhana tadi karena profilnya lebih kecil. Nah, cuman dalam hal ini tujuan dari OEM untuk merancang salah satu desain ini adalah untuk digunakan pada area atau ketersediaan ruang yang kecil, yang sempit begitu. Jadi untuk desain-desain mesin yang kecil, yang areanya mungkin tidak terlalu luas dari sisi komponen arrangement-nya, dia bisa kita manfaatkan bearing needle ini. Lanjut, Pak. Ya. Berikutnya kita akan lihat profil rolling element berbentuk spherical atau silinder membulat. Bisa terlihat ya di sini ya. Ini berbeda loh dengan yang silinder bulat biasa tadi. Dia seperti ada radius atau lengkungan begitu. Nah, tujuannya adalah dia akan ditugaskan untuk mengemban beban misalignment atau ketidaksejajaran dari shaft terhadap housing. Nah, tentunya dalam hal dukungan beban, karena dia memiliki desain double row atau baris ganda, dia jelas akan bisa menopang beban yang berat, rekan-rekan. Jadi dia bisa menopang beban berat. Kemudian karena bentuk side dari si permukaan rollernya membulat, tidak menutup kemungkinan dia juga dapat mendukung putaran yang tinggi. Oke, lanjut. Ini adalah bentuk profil rolling element silinder meruncing ya, atau kita kenal nantinya adalah taper. Nah, bentuk rolling element ini pertama kali itu digagas oleh seorang insinyur dari USA ya, namanya Henry Timken. Alasannya dia atau motivasi perancangan desain ini pertama kali itu adalah untuk aplikasi lokomotif, roda lokomotif.
Jadi awalnya desain bearing untuk lokomotif itu adalah silinder biasa. Nah, kelemahannya ketika menggunakan silinder bulat biasa, bearing dengan profil rolling elemen silinder bulat biasa ini, pada saat kereta itu berjalan menikung, terjadi regenerasi beban aksial yang besar. Sehingga bearing dengan desain seperti itu tidak terlalu mumpuni untuk kondisi seperti yang dijelaskan. Dalam hal ini perlu dikembangkan dari desain awal tadi menjadi desain silinder bulat meruncing. Jadi kelebihannya dia dapat mengakomodir beban kombinasi, yaitu beban radial dan aksial yang bekerja secara simultan dalam dua arah. Hal yang menarik lagi dari desain bearing ini adalah dia bisa dipasang secara bergandengan atau berdampingan dengan tipe yang sama. Begitu. Ada kalanya untuk beberapa kebutuhan di gearbox disusun menjadi face to face seperti yang terlihat. Kemudian ada yang disusun back to back dan ada yang tandem sesuai kebutuhannya. Nah, untuk hal ini nanti jikalau ada kesempatan kita akan bahas lebih dalam kapan kita akan lebih prefer menggunakan back to back, face to face atau tandem. Cuman secara sederhananya jelas kalau untuk susunan tandem ini dia disusun dengan alasan untuk mengakomodir beban aksial dalam satu arah tapi dominan begitu. Nah, untuk yang back to back ini adalah alasan pemasangan untuk mengakomodir beban aksial dua arah. Dan untuk yang satunya lagi juga hampir sama demikian, hanya saja ada faktor kedua yang mempengaruhi yang nantinya kita akan kenal dengan preload requirement begitu. Oke, lanjut. Oke, ini secara tidak langsung sudah tersampaikan ya tadi ya, rekan-rekan ya. Lanjut. Nah, ini adalah komponen berikutnya yang kita kenal dengan cage atau sangkar. Atau kalau orang bengkel ini bilangnya adalah pengikat. Pada cage ini atau pengikat ini untuk desain yang konvensional ya rekan-rekan ya, biasanya untuk sangkar baja dia terdiri dari dua sisi atau dua komponen rekan-rekan. Yang pertama upper side atau next pak, next terus ya hold iya. Nah, yang pertama saya akan jelaskan dulu mengenai pin. Pin ini kita bilang ini adalah penyemat atau penguncinya ya. Kemudian di dalam gabungan dari cage ini nanti akan ada yang disebut dengan istilahnya itu pocket atau kantong rolling element. Selanjutnya itu ada upper side plat atau plat sisi bagian atas. Lanjut pak. Fungsi dari si cage ini adalah untuk menjaga jarak antar rolling element agar tidak saling berbenturan pada saat dia berputar. Itu salah satu fungsi utamanya. Nah, saya mungkin jadi ingat dengan istilah pitch ini ya. Pit ini kan sebenarnya adalah garis khayal ya, atau garis pembantu kita untuk menentukan di mana titik tengah dari sebuah roda gigi. Kan gitu ya rekan-rekan ya. Di bearing pun ada istilah pitch. Ini adalah titik tengah dari lintasan atau pergerakan dalam hal diameter untuk rolling element bearing. Lanjut pak. Iya. Terus.
pada sangkar ini nanti secara tidak langsung dia juga berperan sebagai tempat penyimpanan pelumas. Jadi pada saat nanti kita kasih pelumas, dia akan masuk ke dalam sangkar. Nah, ketika lapisan oil film yang tipis tadi sudah habis, maka pelumas dalam kantong sangkar akan mengalir atau melapisi bagian yang sudah terkikis dari sisi pelumasnya, rekan-rekan. Oke, lanjut. Setidaknya ada beberapa desain cage ya, atau sangkar bearing ini yang akan kita perkenalkan kepada rekan-rekan. Yang pertama adalah yang paling sebelah kanan dari sisi saya begitu ya. Ini adalah sangkar baja. Nah, biasanya untuk standar ISO-nya dia memiliki kode huruf J atau tanpa kode begitu. Contoh, nanti rekan-rekan akan kenal atau lihat bearing 6310 tanpa ada embel-embel atau suffix lagi, berarti kemungkinan ini bearing dia menggunakan sangkar dari material baja. Material apa rekan-rekan? Baja. Selanjutnya ada sangkar dengan material baja juga, cuman dia modelnya berbeda, yaitu modelnya kalau kita kenal itu dengan istilah pin type. Nah, sangkar baja ini dia diproduksi dengan proses machining dan umum atau cenderung digunakan untuk bearing-bearing berukuran besar, terutama untuk bearing-bearing roller yang tipe rolling elemennya berbentuk roller. Lanjut. Ada lagi bearing dengan harga yang paling ekonomis, yaitu bearing dengan sangkar polyamid. Polyamid ini adalah sejenis plastik yang diperkuat dengan unsur tertentu ya. Biasanya dia dapat kita identifikasi dengan akhiran P. Begitu. Jadi kalau ada penomoran bearing yang nantinya dia ada kode huruf P, maka sudah bisa kita pastikan bahwasanya dia menggunakan tipe material sangkar apa? Polyamid atau sangkar plastik, orang bengkel kita bilang. Terakhir ada sangkar kuningan rekan-rekan, bronze. Nah, sangkar kuningan ini biasanya adalah sangkar bearing yang harganya lumayan mahal atau paling mahal dari beberapa sangkar bearing yang lainnya. Kenapa demikian? Karena dia pertama dari harga material jelas sudah lebih mahal. Yang kedua, proses produksinya dia juga melalui proses machining yang presisi. Nah, oke, lanjut. Selanjutnya ini adalah seal atau segel pelumas. Rekan-rekan akan lihat detail dari konstruksi seal. Lanjut. Ini adalah detail dari konstruksi seal. Jadi seal itu di luarnya walaupun kita lihat ada karet begitu ya, tapi di dalamnya itu ada tulangan bajanya atau lempengan bajanya yang disebut dengan bronze. Tulangnya begitu ya, bones ya. Lanjut itu ada sisi sebelah kanan ini ada lip seal, under lip seal ya. Lip seal ini nanti yang akan berperan menutup celah antara sisi yang berputar terhadap seal yang statik begitu. Kemudian ada front lip atau bibir bagian depan ya. Ini bibir ini nanti akan berperan untuk menjaga agar si kontaminasi atau debu tidak masuk ke dalam bearing. Lanjut. Ya. Nah, fungsi dari si bearing ini jelas adalah untuk apa rekan-rekan? Apa di depan? Untuk mengurangi kontaminasi atau mencegah masuknya partikel asing ke dalam bearing serta menjaga agar pelumas tidak meleleh keluar dari zona
internal bearing. Oke, itu dia ya. Lanjut, Pak. Ada beberapa material ya untuk seal ini, yang umum kita jumpai nanti itu adalah material seal dengan baja atau zinc atau seng gitu ya. Jelas material ini sebenarnya adalah material yang memang digunakan untuk aplikasi dengan temperatur yang tinggi. Kemudian ada material yang terbuat dari karet begitu ya. Kelebihannya walaupun dia tidak bisa sebagus material seal yang dari baja, tapi dia bisa meminimalisir resiko kelembaban yang lebih bagus dibandingkan baja, karena baja ini dia bisa terpapar korosi bila mana ada percikan air nantinya, rekan-rekan. Dan yang terakhir untuk sektor industri yang lebih khusus, ini ada seal yang mungkin dia lebih aman terhadap sentuhan bahan-bahan makanan begitu. Ini disebut dengan seal food grade, dan biasanya dia juga memiliki pelumas yang khusus juga. Pelumasnya food grade atau aman bersentuhan dengan produk makanan begitu. Oke, lanjut. Ini adalah beberapa penomoran identifikasi untuk seri bearing dengan materialnya masing-masing ya. Untuk kebutuhan dari bearing yang dia menggunakan material seal dari baja atau seng, umumnya teridentifikasi dengan kode huruf Z, baik Z atau ZZ atau double Z atau 2Z, pasti dia menggunakan sangkar, penutup baja. Kemudian ada pengkodean khusus lagi yaitu RS. Itu biasanya seal-seal bearing dengan desain dari material karet, rekan-rekan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah detailnya. Kalau kita lihat untuk seal baja ya dengan Z begitu ya. Karena dia terbuat dari besi, artinya dia lebih tahan terhadap panas karena titik leburnya jauh lebih tinggi begitu. Selanjutnya dalam hal kelemahan, dia tidak direkomendasikan untuk kondisi di mana ada paparan uap air atau kelembaban di sana. Oke. Nah, kemudian ada bearing dengan seal yang lebih detail ya, begitu. Kalau kita lihat di merek Jepangnya ini ada desain LLB ya. LLB itu artinya desain sealnya itu dia lebih rapat. Jadi kontaminasi yang sifatnya halus itu lebih bisa di blok dari sisi sealing sistemnya. Baik, lanjut Pak. Iya. Lanjut. Iya. Nah, ini ada beberapa pengembangan desain lagi untuk seri ball bearing ya. Ada kalanya desainnya itu dia dilengkapi dengan snap ring on outer ring. Jadi ada ring penahan ya. Lalu ada yang desainnya menggunakan single row atau baris tunggal, dan ada yang double row gitu, baris ganda. Cuman sebelum saya lanjut lagi nih rekan-rekan ya, tadi saya sempat membahas mengenai desain sangkar begitu. Saya ingin memancing daya rekam rekan-rekan dulu untuk melihat sejauh mana resapannya. Dari informasi yang saya paparkan tadi, saya ada bilang sangkar dari material kuningan. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa ya kita kadangkala
membutuhkan sangkar atau pengikat bearing dengan kuningan tersebut begitu. Kan secara harga lebih mahal. Ada yang bisa memberikan sudut pandang? Ada rekan-rekan? Atau pertanyaannya saya rubah menjadi pertanyaan lebih sederhana. Ada berapa tipe atau material sangkal bearing? Ada berapa jenis? Ya, silakan. Pin type atau digunakan untuk bearing besar, ada polyamide itu bearing plastik, dan ada sangkar kuningan. Iya, luar biasa. Namanya siapa, Mas? Rehan. Mas Rehan, saya minta tepuk tangannya buat Mas Rehan dulu. Iya. Terima kasih banyak, Mas Rehan. Jadi sebenarnya hanya ada 3 saja ya rekan-rekan ya. Baja, polyamide dan kuningan. Nah, yang baja tadi ada 2 tipe dia, yaitu yang tipe molded atau yang di stamping, kemudian ada yang di type atau modelnya kita kenal dengan pin type, atau dengan desain yang lebih rigid untuk beberapa bearing berukuran besar dan umumnya yang menggunakan profil rolling element roller atau silinder. Oke, lanjut Pak, luar biasa. Nah, di luar dari konstruksi atau struktur bearing tadi, saya mau menginformasikan juga bahwasanya untuk tipe taper roller bearing itu kita tidak mengenal lagi yang istilahnya itu adalah cage, outer ring, inner ring, itu tidak kita kenal lagi rekan-rekan. Dia hanya dikenal dengan cone dan cup. Jadi untuk taper ini nanti rekan-rekan akan familiar ya, tolong dong ambilin cone bearing nomor sekian-sekian begitu. Ah, yang mana ini yang cone ya? Perasaan saya nggak pernah dengar dulu ada istilah cone gitu. Nah, cone ini adalah bagian sisi inner ring yang terassembly dengan rolling element dan cage-nya. Sementara cup ini adalah bagian outer ringnya. Jadi jangan bingung nanti ya rekan-rekan ya. Lanjut Pak. Selesai sudah mengenai materi pertama kita. Sekarang saya akan masuk ke materi yang kedua, yaitu basic fundamental dalam hal maintenance bearing. Ini tadi yang sempat kita singgung mengenai trending maintenance atau konsep maintenance di lapangan rekan-rekan. Yang pertama mungkin level paling rendah ya, itu reaktif gitu. Reaktif ini konsepnya jalan dulu, mesin rusak tidak rusak jalan dulu, selama masih bisa jalan pakai terus gitu. Nah, ketika sudah tidak bisa jalan baru kita maintenance. Artinya apa? Di sini sangat disayangkan sekali ya, karena kerusakan secara mendadak jelas akan berkonsekuensi pada biaya yang tinggi. Melangkah ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu kita sudah masuk ke level 2 yang tadi kita jelaskan sebagai konsep preventif. Nah, walaupun lebih baik, sebenarnya kita sudah tidak menunggu dia gagal dulu ya, tapi kita berikat pada schedule-nya. 1 tahun ganti bearing, 2 tahun ganti shaft, 3 tahun ganti personil. Bercanda, oke? Nah, tapi berbicara mengenai anggaran maintenance ini sebenarnya lebih baik tapi tidak terlalu efektif sebenarnya begitu. Karena sayang sekali bila mana komponen itu masih bagus tapi sudah kita ganti gitu. Contoh, rekan-rekan nanti ada di posisi supervisor engineer. Performan rekan-rekan bagus gitu. Tanggung jawab kerjanya oke. Tapi
hanya dipakai selama 1 tahun. Mau nggak kira-kira? Nggak mau dong. Selama kita masih bisa bekerja dengan baik, melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara maksimal, artinya kenapa kita tidak dimaksimalkan gitu. Nah, begitu juga dengan konsep ini. Di level ketiga, kita akan bergerak lebih tinggi lagi, yaitu proactive maintenance. Proactive maintenance ini, ya, kita secara sistem pekerjaan begitu ya, itu mempunyai inisiatif untuk melaporkan setiap kejanggalan-kejanggalan yang kita temukan pada mesin tersebut gitu. Misalnya siapa tadi, Mas Muhammad ya, dia adalah engineer untuk rotating equipment di Ultra High Temperature Department ya, di power plant misalnya ya. Dia lagi jalan ke zona A misalnya, tiba-tiba dia melihat, wah ini kok ada rembesan air ya begitu. Nah, ketika dia menemukan hal itu, dia langsung melaporkan kepada bagian terkait untuk kecurigaan-kecurigaan tadi gitu. Nah, ini disebut dengan kondisi proaktif gitu. Selanjutnya ada prediktif. Nah, ini kita sudah memprediksi. Tapi memprediksi kita juga tidak asal-asal memprediksi begitu. Oke, rekan-rekan, kita memprediksi gitu. Kira-kira bisa dilihat aja enggak? Pak, ini jangan-jangan nanti rusaknya itu sekitar 1 tahun lagi gitu. Ada yang percaya nggak kira-kira? Dari mana Pak gitu? Kok bisa tahu gitu? Kan saya memprediksi Pak gitu. Jadi lucu juga ya kalau kita hanya memprediksi tanpa ada dasar gitu ya rekan-rekan ya. Nah, sistem memprediksi ini tentunya kita bergerak dari data-datanya dulu rekan-rekan gitu. Salah satunya adalah data vibrasi. Misal ini, kita punya mesin A, kita jalankan selama 1 tahun setelah commissioning, vibrasinya adalah di level 1 misalnya. Oke, lalu kita jalan lagi di tahun kedua, wah ternyata ada kenaikan vibrasi menjadi setengah kali dari vibrasi awal di tahun kedua gitu kan ya. Setidaknya di tahun ketiga dia akan mengalami kenaikan 2 kali. Nah, dasar-dasar inilah yang nanti kita gunakan sebagai bahan prediksi kita. At least, wah Pak, ini di tahun kelima kayaknya vibrasinya sudah bikin roboh bengkel kita deh Pak gitu. Jadi harus segera dibetulin ini Pak gitu. Nah, kan itu dia sebenarnya alasan vibrasi. Jadi tidak bisa kita menganalisa atau memprediksi hanya dengan cara memegang saja. Pak, mesinnya sakit. Kok kamu bisa tahu? Ya kan saya udah pegang, Pak, badannya panas gitu. Jadi tidak bisa seperti itu juga ya, tidak sesederhana itu juga rekan-rekan ya. Oke, lanjut. Nah, dalam hal ini ada 3 step yang memiliki peranan penting dalam hal maintenance bearing. Yang pertama adalah tentang bagaimana kita melakukan pemasangan atau instalasi. Yang kedua adalah bagaimana kita melakukan preventif dari sisi pelumasan. Dan yang terakhir dalam hal inspeksi atau pemeriksaan. Begitu. Kita bahas dulu mengenai pemasangan. Lanjut Pak. Ya, lanjut. Nah, rekan-rekan perlu tahu bahwasanya pemasangan yang tidak tepat itu akan mengurangi umur pakai bearing sebanyak 16% rekan-rekan. Jadi yang awalnya bearing itu bisa dimaksimalkan misalnya 1 tahun, kurang 16% dari 1 tahun berapa kira-kira? Ya, sekitar 10 bulan lebih sedikit lah gitu. Nah, itu hanya karena kita salah melakukan pemasangan. Ayo kita lanjut, seperti apa kesalahan kita? Salah satunya mungkin ya bearing baru kita pukul gitu kan ya. Teng teng teng. Nah, ini sebenarnya tidak direkomendasikan. Salah satu wujudnya seperti itu gitu. Di mana ada konsekuensi rekan-rekan dalam melakukan pemasangan seperti ini. Salah satunya adalah performa mesin kita menjadi tidak baik.
yang awalnya si manager dari plan itu menghendaki performance-nya sampai 2 tahun, ternyata karena kesalahan pemasangan bisa jadi cuma 1 tahun saja begitu. Itu konsekuensi pertama. Nah, yang kedua, semakin banyaknya intensitas pekerjaan dalam hal ini artinya juga menyumbang biaya dalam kadar tertentu. Dan yang terakhir adalah biasanya hasil produksinya tidak terlalu maksimal atau kualitasnya tidak terlalu bagus begitu. Contoh, rekan-rekan kan pernah membubut ya, praktek di mesin bubut ya. Ya. Oke, kalau di putaran caknya itu, putaran bearingnya itu tidak stabil, kira-kira hasil bubutan rekan-rekan bagaimana? Penyimpangannya tinggi ya rekan-rekan. Nah, sama seperti itu. Kalau kita pukul, pastinya dia putarannya menjadi tidak halus lagi begitu. Nah, ketika kita pasang di mesin, hasil bubutannya menjadi out of tolerance. Ya. Oke, lanjut. Oh, Pak, saya tidak main pukul lagi, Pak. Saya pasang bearing pakai saya panasin, Pak. Jangan salah gitu. Tapi saya panasinnya pakai api. Kayak gini, Pak. Saya bakar dulu bearingnya, baru setelah dia memuai saya pasang gitu. Kira-kira gimana menurut rekan-rekan? Hah? Bisa diterima? Bisa diterima rekan-rekan? Halo teman-teman mechanical engineering. Masih semangat? Oke. Nah, ini ada kasus nih rekan-rekan. Saya tidak pukul, Pak, tapi saya panasin, Pak, pakai api. Saya bakar dulu bearingnya begitu. Ya, syukur-syukur ada aroma satenya sedikit kan bisa bikin semangat teman-teman yang lain gitu. Walaupun cuma aromanya doang gitu kan ya. Ah. Gimana tuh? Bisa diterima enggak? Tidak. Karena kalau kita melakukan seperti ini, bearing ini dia akan memuai dan mengalami yang namanya deformasi plastis. Dia akan mengambang, cuman karena kontrol temperaturnya itu tidak baik begitu ya, sehingganya kadangkala dia memuai sampai temperatur 200 derajat Celcius, 300 derajat Celcius begitu. Bahkan harus sampai merah dulu itu bearing baru kita masukin ke shaft-nya. Nah, sehingganya jelas struktur mikro dari si baja akan berubah karena proses atau treatment ini. Yang kedua, tentunya bearing kita akan mudah crack. Atau simulasi yang kedua, wah saya lebih bagus daripada itu, Pak. Saya nggak bakar kok bearingnya kok. Saya malah saya rebus, Pak. Jadi nggak ada api, Pak, di sana. Saya rebus dulu, pakai oli lah gitu, jangan pakai air. Kira-kira gimana, Bapak-bapak? Bisa diterima nggak? Saya nggak pukul, saya nggak bakar, tapi saya rebus, Pak, pakai oli. Gimana? Bisa diterima? Tetap tidak. Karena kalau kita merebus oli, syukur-syukur kalau olinya baru ya, artinya kontaminasinya masih rendah. Tapi biasanya kita tidak akan membeli oli baru untuk proses pemasangan karena harganya juga mahal begitu. Nah, lalu setelah kita rebus, olinya juga dibuang begitu saja, jadi juga pemborosan. Biasanya kita, bukan saya ya, ada orang lapangan gitu, dia merebusnya itu dengan oli bekas. Jadi oli bekas ini cenderung sudah memiliki kontaminasi tinggi gitu. Sehingganya pada saat bearing belum dipasang tapi sudah terpapar kontamina, nah, gitu. Oke. Dan yang terakhir, enggak, Pak, saya enggak pakai cara yang tiga tadi juga. Saya oven malah, Pak, seperti bikin kue gitu. Jadi enggak ada oli, enggak ada api yang bersentuhan langsung dengan permukaan bearing, tapi saya oven, Pak, karena suaiannya suaian sesak ya begitu ya. Tight fit begitu. Saya masukin ke dalam oven kue,
lalu saya tunggu beberapa menit, baru saya pasang. Nah, sebenarnya kondisi ini tidak jauh berbeda ya dengan yang kondisi pertama begitu. Jelas pertama kontrol temperaturnya tidak bisa kita lihat dan pemuaiannya tidak merata juga rekan-rekan. Dan tentunya untuk melakukan pemanasan seperti ini itu membutuhkan waktu yang lama. Begitu. Oke, lanjut. Lalu bagaimana sih sebenarnya? Begitu kan ya. Ini ke rekan-rekan bisa lihat ini bearing yang sama, cuman dilakukan pembakaran dulu ya. Serinya sama begitu ya, bukan fisiknya yang sama ya, tapi dilakukan pembakaran dulu. Jadi dari nilai estetikanya saja sebenarnya sudah tidak menarik lagi begitu. Apalagi kalau kita ukur secara dimensionalnya. Pastinya bearing yang sudah mengalami deformasi plastis memiliki ukuran yang lebih longgar nantinya terhadap shaft tersebut. Oke, Pak, lanjut, Pak. Sebenarnya ada teknis khusus untuk pemasangan bearing dengan size shaft atau diameter shaft itu minimal adalah 50 mm, maka sudah tidak disarankan lagi metode-metode yang tadi. Tapi harus dengan proses heating dulu. Heatingnya juga memanfaatkan induksi magnet begitu. Nah, jadi induksi magnet ini nanti akan mengalir sehingga menghasilkan pemuaian atau konversi energi listrik menuju energi magnet dan berakhir ke energi panas seperti di setrika baju kita rekan-rekan begitu. Oke, lanjut Bapak-bapak. Mungkin seperti ini ya, ada alat bantu juga. Dalam heating heater bearing ini, salah satunya adalah kita memanfaatkan teknologi probe atau sensor temperatur untuk mengontrol proses pemuaian dari bearing tersebut, begitu. Oke, ini adalah beberapa temuan kami di lapangan untuk masalah kerusakan bearing. Artinya kita di Asian Bearindo adalah sebagai penyedia solusi untuk masalah mechanical dan memberikan sudut pandang analisa dari keluhan konsumen tersebut. Dia mengatakan bahwasanya, "Pak, saya beli bearing di tempat Bapak, kenapa ya kok umurnya tidak pernah maksimal begitu? Saya beli bearing di tempat yang lain, Pak, gitu kan ya. Dari mesin ini baru sih 5 tahun enggak rusak-rusak, Pak. Tapi setelah dari mesin barunya itu maintain, itu kok cuman 2 bulan rusak, 3 bulan rusak gitu ya." Nah, ternyata setelah kita analisa lebih lanjut, ada kesalahan dalam pemasangannya, terutama di bagian pemilihan suaian dan toleransi atau kita kenal dengan fit. Fit on outer ring dan fit pada inner ring atau shaftnya begitu. Ya, lanjut ya. Nah, ini adalah guidance atau panduan ya rekan-rekan ya untuk bisa dijadikan sebagai pegangan nantinya kalau rekan-rekan akan melakukan eksekusi di lapangan. Untuk masalah install bearing, ada baiknya rekan-rekan memeriksa dulu dimensional shaft dan housingnya. Pak, nggak bisa Pak housing ini Pak. Kenapa? Kan ini baru saya beli housingnya. Iya Pak, udah terlalu longgar Pak ini housingnya. Kalaupun kita pasang bearing kita nanti tetap hasilnya tidak akan maksimal gitu. Nah, jadi ini adalah guidance-nya ya rekan-rekan ya. Nanti seperti apa perhitungannya, saya akan lihatkan lebih jauh. Lanjut. Lanjut. Ini adalah pengalaman kita waktu memasang bearing di pabrik atau mesin kertas. Bisa lihat rekan-rekan ukuran bearingnya luar biasa ya. Ada yang pernah lihat bearing segede gini? Belum ya? Nah, ini waktu itu kita lakukan pemasangan
cuman kita tidak terlalu fokus dalam hal ini, lanjut. Jadi seukuran ini ya, nah contohnya sekarang ini, Pak tadi bicara mengenai clearance and fit, atau suaian dan toleran, di bagian mana tuh suaian dan toleransi itu? Di bagian shaft dan housing ya. Di bagian mana rekan-rekan? Shaft dan housing, suaian dan toleransi. Kalau rekan-rekan punya apa? Punya mata kuliah mungkin di gambar mesin ya. Ada ya? Ada. Kira-kira ada berapa kategori untuk suaian dan toleransi itu rekan-rekan? Secara ISO. Ada berapa kategori? Ya, silakan. Luar biasa. Tiga, iya. Kasih tepuk tangannya dong. Namanya siapa, Mas? Mas Hafiz, luar biasa. Terima kasih, Mas Hafiz. Iya, secara umum ada tiga. Pertama adalah suaian sesak. Suaian sesak atau tight fit. Yang kedua suaian normal. Dan yang ketiga adalah suaian longgar. Nah. Jadi jangan lupa ya rekan-rekan ya, itu pelajaran waktu kita di semester awal. Oke, begitu juga dengan bearing rekan-rekan. Jadi di bearing pun dia punya rekomendasi suaian dan toleransi. Ayo kita lihat lebih jauh. Next. Nah, misalnya tadi kita punya nomor bearing tadi ya. As-nya itu, previous dulu Pak. Previous dulu. Nah, as-nya itu atau lubang dari si bearing. Sebelumnya nih, kira-kira ada yang bisa baca gambar? Ada yang masih bisa belum baca gambar begitu ya? Kalau gambar ada garis putus-putus seperti ini, arsiran lah. Ini maksudnya apa nih? Potongan atau dibelah untuk melihat penampang sisi dalamnya yang tidak bisa terekspos secara konvensional begitu ya rekan-rekan ya. Nah, ini seolah-olah bearingnya ini kita potong dua nih rekan-rekan. Kita belah dua, lalu kita ukur diameter lubangnya, tebalnya, dan diameter luarnya begitu. Lalu kalau kita belah, artinya rollernya kelihatan dong Pak? Ya iya, ini dia rollernya. Bisa dipahami ya? Nah, begitu juga dengan cage-nya. Di sini kita tahu bahwasanya diameter as atau diameter lubangnya adalah 500 mm. Nah, kita ditunjuk nih. Ya udah, saya punya bearing diameter as atau lubangnya itu 500 mm. Kira-kira suaian dan toleransinya di zona mana begitu? Kualitasnya sampai mana? Ayo Pak, lihat. Nah, kalau kita mengadopt dari referensi Timken ya, kita nanti akan dihadapkan dengan beberapa pilihan begitu. Fokus dulu ke bagian baris paling pinggir. Ini adalah baris pemilihan kondisi mesin. Ada yang stationary inner ring load, ada yang rotating inner ring load. Kita bahas dulu mengenai stationary inner ring load. Berarti bebannya tidak berputar pada inner ring. Artinya yang berputar itu adalah outer ring. Itu kondisi pertama. Kalau kondisi kedua, bebannya berputar pada inner ring. Artinya outer ringnya tidak berputar. Nah, kalau di sepeda motor misalnya ya, yang berputar itu bagian mananya rekan-rekan? Inner ring atau outer ringnya? Rodanya, roda sepeda motor. Yang angka yang inner ring, angkat tangan dulu deh. Angkat tangan yang inner ring. Tidak ada? Tidak ada ya. Kalau yang outer ring berarti semuanya. Yang perempuan mungkin ada sudut pandang juga enggak? Di roda sepeda motor. Rekan-rekan. Yang berputar apanya nih? Halo rekan-rekan. Jadi
kalau di jurusan teknik mesin ya, dulu saya juga pernah punya teman satu angkatan ya, perempuan, cuman jumlahnya tidak sebanyak yang laki-laki gitu. Nah, karena dia tidak terlalu banyak, jadi mungkin dari sisi apa ya, sifat kemanjaannya timbul rekan-rekan. Jadi sedikit-sedikit ya udahlah, laki-laki sudah mewakili begitu kan ya. Nah, jadi hal ini sebenarnya secara tidak langsung akan menutup potensi kita juga ya rekan-rekan ya. Pada kesempatan ini saya ingin minta pendapatnya dari rekan-rekan mahasiswi untuk simulasi pada roda sepeda motor yang konvensional aja ya. Kira-kira model seperti itu yang berputar bagian mananya? Bagian asnya kah? Atau shaftnya kah? Atau bagian housingnya yang duduk tadi di sisi outeringnya? Ayo rekan-rekan. Halo mahasiswi. Oke, iya, coba diberikan satu sudut pandang dulu biar teman-teman kita di sini pada semangat lagi ya dengar pendapatnya dari rekan-rekan mahasiswi, tolong. Iya. Enggak apa-apa salah. Nanti kita belajar lagi nanti. Gak apa-apa, salah, ayo, ayo. Masih lama gitu ya. Masih 1 jam lagi ya. Oke, namanya siapa ya dari mbak yang sebelah sini? Namanya siapa? Angel, ya. Ayo, Mbak Angel, silakan. Ada? Gak bisa? Ayo, udah. Yang ini Pak, ada? Bisa? Bisa lah, ayo. Bisa. Iya. Untuk roda sepeda motor. Untuk roda sepeda motor yang itu asrodanya Pak. Asrodanya? Iya. Oke, luar biasa. Namanya siapa Mbak? Siapa? Rosa Amelia. Mbak Rosa Amelia. Oke lah, daripada tadi nggak jawab ya gitu ya. Saya lebih mengapresiasi itu. Gak apa-apa dulu salah kita, yang penting kita memberikan argumen dulu begitu ya. Nah, Mbak Rosa, sebenarnya untuk di roda sepeda motor ya, itu asnya tidak berputar. Jadi asnya itu diam terhadap garpu sepeda motor atau shock breakernya. Yang berputar itu adalah sisi luar atau outeringnya gitu. Nah, simulasinya berarti ada di bagian atas atau bagian bawah? Hah? Bagian atas ya, stationary innering load atau inneringnya tidak berputar. Kalau kondisi mesin kita seperti itu, maka kita mengabaikan tabel yang di bawahnya. Artinya kita tinggal pindah ke kolom yang selanjutnya ya rekan-rekan ya. Nah, di sini rekan-rekan akan lihat nanti simulasinya adalah innering bisa bergerak relatif terhadap shaft atau inneringnya itu hanya memiliki pergeseran yang sangat minim terhadap shaft begitu. Nah, contohnya itu di mekanisme dual bearing shaft atau wheel on the rotating shaft atau roda-roda kendaraan begitu. Nah, cuman untuk kasus yang tadi saya sampaikan itu, kebetulan dia itu yang berputarnya adalah inneringnya. Jadi outeringnya tetap tidak berputar begitu. Jadi kita lihat lagi nih. Sini kita dihadapkan dengan 3 baris lagi.
beban ringan, beban medium, atau beban sangat berat disertai adanya indikasi beban impact. Beban impact ya, ada yang tahu beban impact beban apa? Beban kejut, betul. Oke. Nah, contoh aplikasinya itu apa gitu ya? Nanti kita tinggal sesuaikan saja. Kalau untuk elektrik motor berarti dia masuk ke beban ringan. Kalau di aplikasi general seperti di turbin, pompa, combustion, kemudian transmisi atau mesin-mesin woodworking, itu dia masuk ke beban normal menuju beban medium. Dan untuk jurnal box seperti di lokomotif atau kendaraan alat berat, dia masuk ke beban-beban sangat berat. Nah, oke. Setelah kita tentukan contoh aplikasinya, baru nanti kita lihat ke bagian diameter shaft-nya. Tadi kita punya shaft berapa? 500 mm. 500 mm ada di zona mana, rekan-rekan? Berarti ada di zona sini ya. 500 ke atas, begitu ya. Atau mungkin antara inilah. Fine-nya kita ambil salah satu. Berarti kita bisa mengadop yang terdekatnya adalah di bagian bawah. Nah, atau setidaknya juga bisa di sini. Jadi ada dua opsi. Cuman beberapa kasus maintenance di lapangan kita lebih prefer ke yang mendekati ke bawah saja, begitu. Nah, di sini kita akan mendapatkan nilai suaian dan toleransi di shaft atau shaft fitnya itu di kelas atau kualitas R kecil 6. R kecil 6 ini berapa, begitu? R kecil 6 berarti kita tinggal lihat di tabel ISO. Ayo, next, Pak. Nah, next. Nah, oke. Okay. Nah, ini adalah tabel ISO ya. Artinya kalau R kecil 6 itu dia diameter shaft-nya ada di zona ini. Nah, oke. Okay. Berarti R kecil 6 itu ada di plus 150 mikron sampai dengan plus 114 mikron paling kecil. Nah, artinya apa? As kita tadi harus memiliki kualitas pada 500.0114 mili paling kecil, dan paling besar itu adalah 500.150 milimeter. Nah, baru kita bisa lakukan eksekusi pemasangan begitu. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan, rekan-rekan? Gak ada? Kita lanjut dulu. Oke, yuk. Ya, ini dia. Nah, ini ada temuan dari kasus engineer kita di lapangan untuk problem bearing ya. Tadi kita sudah membahas mengenai suaian dan toleransi pada shaft begitu. Nah, ada nih Pak, kita dapat kasus kerusakan pada rolling element seperti yang ditunjukkan oleh foto ini. Kalau kita melihat bentuk dari model kerusakan atau simptom kerusakannya, ini secara engineering bearing disebut dengan flaking atau pengelupasan kulit logam. Pengelupasan kulit logam. Kenapa ini bisa terjadi? Salah satunya adalah karena kurangnya pelumas. Kok bisa, Pak? Saya selalu kasih pelumas tepat waktu. Saya selalu kasih pelumas itu sesuai kok, Pak. Sesuai dengan rekomendasi OEM-nya. Tapi kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, di sini kita sampaikan lagi bahwasanya untuk bearing-bearing yang ukuran rollernya besar, artinya mungkin bisa sampai 50 cm ya, rollernya saja, belum lagi innernya begitu ya. Itu kan rollernya itu memiliki bobot yang cukup berat juga ya, rekan-rekan ya.
Nah, bobot yang berat tadi, kalau dia itu dipasangkan dengan si raceway innernya, artinya kan dia menekan raceway tadi ya rekan-rekan ya. Sehingga lapisan pelumas di bagian zona side kontaknya tadi menjadi tidak efektif begitu. Hampir tidak terjadi pelumas di sana. Nah, dalam artinya rolling element bearing ini selalu berputar dalam kondisi tanpa pelumas karena adanya tekanan gravitasi dari si roller tadi. Nah, lama-kelamaan kerusakannya seperti yang tertera. Oke, lanjut Pak. Lalu bagaimana Pak? Emang bobot rollernya segede gitu, masa saya harus kurangi ukuran bearing begitu ya? Nah, ini adalah teknologi baru begitu ya. Teknologi baru dari manufaktur, kita mendesain rolling element yang minim friksi atau kealusannya lebih optimal dengan lapisan nanostruktur coating. Oke. Jadi dengan lapisan ini kebutuhan pelumas menjadi lebih sedikit sehingga bisa dikatakan tanpa adanya pelumas di sana kondisi keausan itu hampir bisa terminimalisir. Nah, jadi itu dia. Oke, lanjut Pak. Selanjutnya adalah hal yang sangat krusial dalam hal maintenance bearing yaitu masalah lubrikasi. Penting nggak kira-kira lubrikasi? Kalau nggak pakai pelumas, panas, temperaturnya meningkat signifikan. Nah, penting juga nih rekan-rekan. Ayo kita bahas mengenai pelumas. Next. Tolong diklik bapak-bapak, bapak ya, gambarnya salah satu, gitu. Ah, play. Nah, ini adalah kondisi terekstrim yang pernah kita lihat, di mana masalah pelumas menjadi faktor utama. Kalau seperti ini, kira-kira bagaimana? Bisa potong gaji, rekan-rekan? Bisa potong gaji loh kalau kayak gini loh. Mau dipotong gaji rekan-rekan? Nah, kalau untuk di sektor industri yang besar ya, kondisi kesalahan-kesalahan yang fatal seperti ini pastinya ada konsekuensi berat. Apalagi sampai memicu terjadinya kerugian beruntun. Seperti tadi kayak ada percikan api. Kalau di zona yang filtrasi oil and gas muncul api seperti ini bisa membakar satu plan loh. Ada ancaman dari sisi tenaga kerjanya yang akan jadi korban di sana. Ada kerugian dari pemilik atau aset komponen tersebut dan ada kerugian dari waktu operasi. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Setelah kita buka, klik lagi Pak, yang satu lagi di running. Kita buka, ternyata hasilnya seperti ini. Nah. Oke. Nah. Kira-kira ada argumen nggak atau pendapat nggak mengenai video yang barusan kita putar? Ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut aja dulu. Baiklah rekan-rekan. Nah, intinya itu adalah beberapa kasus yang terjadi akibat kesalahan dalam hal pelumas tadi ya. Dimana kasus dari ketidaksesuaian pelumas akan menimbulkan beberapa faktor atau masalah yaitu meningkatnya kebisingan pada saat mesin beroperasi, yang kedua meningkatnya kadar gesekan atau keausan antar komponen, kemudian yang terakhir adalah bearing akan mengalami umur pakai yang semakin singkat. Nah, itu kalau dia kondisinya
tidak sesuai dalam hal kuantitas atau dalam kategori terlalu sedikit gitu. Terlalu banyak juga bermasalah gitu. Terlalu banyak juga masalahnya hampir sama seperti tadi. Temperatur operasinya tetap akan tinggi, konsumsi dari pelumas juga akan banyak begitu. Kemudian ya walaupun dia tidak terlalu bising, tapi bering tadi dia akan beroperasi dalam kondisi yang berat dalam hal putarannya. Karena ruang geraknya dibatasi oleh si pelumas yang sudah terlalu banyak tadi begitu. Nah, lalu tentang ketidaktepatan dalam memberikan pelumas. Harusnya kan kalau pelumas bearing itu cukup relatif higienis ya kita ya. Jadi dari awal kita ambil grease, lalu kita masukkan begitu kan harus pakai sarung tangan. Nah, beberapa rekan-rekan kalau di lapangan, di maintenance begitu ya, di mekanik, mereka itu tangannya entah dari pegang apa begitu kan ya, entah habis pegang-pegang pasir begitu, akhirnya langsung ngisi grease ke dalam grease gun. Nah, lalu dipompakan ke dalam si bearing, sehingganya terjadilah yang namanya kontaminasi gitu. Oke, ini adalah contoh-contoh masalah dalam hal tata pelumas, pelumasan bearing. Nah, jadi saya tidak akan membahas lebih dalam ya mengenai manajemen pelumasan ini atau detail dalam hal pelumasan ini. Tapi secara praktisi rekan-rekan nanti bisa akses ke link yang di depan untuk menentukan bagaimana kuantitas atau jumlah pelumas serta interval waktu yang direkomendasikan untuk masing-masing bearing begitu. Ini saya skip aja, kita bahas di sesi yang lain. Nah, ini adalah alat bantu sebenarnya untuk melakukan pelumasan yang baik rekan-rekan ya. Coba Bapak-bapak diklik satu dulu di gambarnya ini di running, di play. Iya. Nah. Oke, jadi kita lakukan pelumas, lalu kuantitasnya kita kontrol juga, jangan sampai terlalu banyak atau terlalu sedikit. Nah, oke, lanjut. Yang terakhir adalah masalah inspeksi atau pemeriksaan. Pemeriksaan kondisi mesin ini bisa dilakukan secara konvensional atau kasat mata. Untuk beberapa sektor industri dengan high precision yang konsisten, mereka sudah memanfaatkan teknologi yang lebih memadai begitu. Dalam hal ini kita akan lebih membahas mengenai data vibrasi. Oke, saya ingin katakan dulu rekan-rekan. Kira-kira ada yang bisa bahasa mesin nggak di sini? Ahli. Maksud saya seperti ini, mesin itu ketika dia beroperasi, dia kan setidaknya mengeluarkan suara ya rekan-rekan ya. Nah, kita bisa nggak memahami bahasanya itu dalam kondisi sederhana begitu? Memang terkadang sulit untuk kita pahami rekan-rekan. Karena Pak, saya nggak ngerti Pak, bahasa mesin itu meraung-raung aja, tidak pakai bahasa manusia sih biasanya gitu. Kan gitu ya Pak ya? Sebenarnya ada bahasa mesin itu yang diterjemahkan dalam spektrum vibrasi. Sama seperti analoginya seperti ini Bapak-bapak. Kalau mesin itu sehat, dia pasti badannya tidak panas. Maksudnya kalau panas pun dalam zona yang aman lah begitu ya. Kemudian suaranya tidak terlalu bising, tidak ada gemericik atau hal yang janggal gitu. Nah, tapi kalau dia udah sakit sama seperti kita, kita kan kadang juga menggigil ya. Nah, itu artinya kita sudah mulai sakit ya rekan-rekan ya. Berarti ada sesuatu hal yang salah di diri kita. Di mesin pun juga seperti itu gitu. Kalau di sini dia sudah mengeraung-raung, weng weng weng. Nah, artinya dia sudah teriak di sini gitu. Ayo dong betulin saya segera katanya gitu kan. Nah, itu adalah bahasa mesin. Bahasa mesin ini bagi kawan-kawan di rotating engineer, dia menerjemahkannya dalam bahasa vibrasi rekan-rekan. Ini dimanfaatkan juga untuk menentukan mana mesin yang kondisinya bagus dan mana yang kondisinya
tidak bagus begitu. Ayo Pak, lanjut Pak. Oke. Nah, dalam hal ini misalnya adalah adanya kondisi kerusakan pada bearing. Ada sinyal-sinyal tertentu yang nanti akan ditangkap oleh data vibrasi atau alat vibrasi ini untuk diterjemahkan pada kadar kerusakannya masing-masing begitu. Misal ada kerusakan pada poin, di situ ada loncatan dari spike energy untuk dianalisa lebih lanjut. Lanjut. Salah satu masalah atau kerusakan yang sering terjadi itu diantaranya adalah ketidaksejajaran. Jadi dari masalah bearing tadi meliputi bearing problem, misalignment yang ini, misalignment artinya bisa dalam posisi paralel maupun angular. Nah, jadi kalau dalam posisi angular, dia seperti membentuk sudut. Jadi antara pertemuan shaft dengan penghubung transmisi itu tidak lurus ya. Dia membentuk sudut. Ini dikatakan dengan angular misalignment. Nah, kalau dia membentuk gaps, dia sudah lurus nih, tidak membentuk sudut ya, tapi titik tengahnya tidak sama. Ini dinamakan dengan paralel. Next, Pak. Ya. Nah, ini adalah beberapa risiko mungkin yang terjadi, yang siap kita tanggung bila mana kita tidak confident dalam melakukan alignment begitu. Yang pertama, yaitu pastilah sealnya akan cepat rusak. Oke, Pak, seal kan murah kok. Seal palingan cuma 10% kok dari harga bearing. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa, oke. Kalau memang gak apa-apa. Tapi bagaimana kalau memang sealnya seal mekanik? Seal mekanik itu harganya bisa 3 kali lipat bearing loh, Bapak-bapak. Nah, kalau sealnya itu yang rusak duluan, artinya kan kita repot juga. Nah, artinya itu yang pertama. Yang kedua, misalignment ini juga menyumbang kerusakan pada bearing, kehilangan energi, peningkatan nilai vibrasi, dan yang terakhir akan memicu panas atau temperatur operasi akan menjadi lebih tinggi begitu. Lanjut. Nah, masalah yang kedua yang kita bisa analisa dari data vibrasi ini adalah anbalan atau ketidakseimbangan. Ini banyak dijumpai pada fan atau blower seperti itu. Kemudian kalau rekan-rekan nanti membuat final project atau proyek akhir ya, itu kan misalnya ada bikin untuk mesin pencacah singkong lah misalnya ya Pak ya. Pencacah singkong kan itu ada pisau-pisaunya ya. Nah, pisau-pisaunya itu nanti kan akan dipasang pada as berputar untuk memotong singkongnya. Pisau-pisaunya itu nanti harus diseimbangkan dulu agar putarannya menjadi lebih stabil. Nah, oke, lanjut. Nah, ini tadi yang saya katakan problem dari bearing ya. Mungkin kalau ada informasi dari hasil data pencatatan tadi, ketika ada problem di salah satu bagian, biasanya datanya ini akan ketangkap oleh si alat vibrasi tadi. Ini disebut dengan adanya spike energy. Oke. Okay. Ya, kita lanjut. Inspeksinya. Saat sekarang ini sebenarnya teknologinya sudah sangat banyak ya rekan-rekan, mulai dari yang sederhana sampai dengan yang rumit begitu. Untuk yang sangat sederhana dan friendly sekali yang banyak digunakan oleh teman-teman di lapangan itu adalah dengan teknologi dari salah satu vendor ya, melalui device yang bisa terlihat di depan ini. Komunikasinya itu adalah melalui wireless. Jadi mesin ini kita tempelkan di dekat bearing kita, dekat mesin yang lagi beroperasi, lalu kita catat datanya dengan Android. Nah, setelah itu data Android ini nanti akan diolah untuk menginformasikan, wah bearingnya udah rusak, wah ternyata shaftnya sudah mulai bengkok, nah wah ternyata ada imbalance dan misalignment. Nah, jadi kita lebih tahu secara praktis untuk kondisinya. Next, Pak. Nah, berbicara mengenai metode pencatatan sendiri ya, rekan-rekan jangan sampai tertipu atau tidak mengetahui hal ini ya.
pada dasarnya kita membutuhkan tiga pencatatan data vibrasi, yaitu secara vertikal, horizontal, dan aksial. Tiga data vibrasi ini akan sedikit memberikan kepada kita informasi tentang masalah yang sedang berlangsung pada komponen tersebut. Oke? Ya, lanjut. Contoh dari hasil pencatatan data vibrasi itu adalah seperti ini nanti. Dia akan diterjemahkan menjadi spektrum frekuensi. Nah, spektrum frekuensi ini nanti akan menginformasikan kita kalau dia simptomnya itu dominan pada 1 kali RPM, nanti rujukannya ke arah mana. Kalau dia itu banyak rumput-rumputnya di sini, itu kan ya lebih banyak yang keriting, ini biasanya masalah apa, itu nanti kita secara awal bisa merujuk pada Charlotte Print. Nah, jadi ada kamusnya untuk masalah vibrasi ini ya rekan-rekan ya. Oke, next. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, ini adalah videonya. Oke, nah kira-kira bentuknya seperti itu rekan-rekan ya. Jadi cukup ditempelkan saja pada si device kita, lalu dia akan berkomunikasi dan mencatat data vibrasi tadi. Rujukannya dari teknologi ini adalah ISO 10816-3 dari sisi akselerasi, Rootman Square untuk akselerasi, dan ini adalah hasil analisa dari teknologi accurate-nya. Oke, nah nantinya outputnya akan memberikan kita informasi untuk masalah bearing, misalignment, unbalance, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan komponen tersebut. Nah, oke, ini FFT spektrum. Baik, saya juga ingin mengingatkan lagi ya rekan-rekan ya, bahwa setiap bearing itu dia punya frekuensi berbeda-beda. Berbeda bentuk rolling elemennya, pastinya frekuensinya berbeda. Nah, jadi kalau kita menganalisa data vibrasi dari bearing, artinya harus merujuk pada frekuensi bearing itu dulu gitu. Nah, di teknologi ini dia sudah menyimpan hampir 33.000 frekuensi bearing yang berbeda, jadi tinggal hanya dia mencocokkan saja nantinya gitu. Oke, next Pak. Nah, itu dia dari sisi saya untuk materi. Sebelum saya tutup, kita masih punya waktu sekitar 30 menit ya Bapak-bapak ya. Ada 30 menit waktu. Mungkin ada hal yang mau ditanyakan dulu, silakan Bapak-bapak, rekan-rekan, atau sudah nyambung semua? Sudah dapat semua? Sudah paham? Oh, oke. Okay. Ya, ini ada pertanyaan dari penonton kita online ya. Bapak ya, silakan Pak. Ya, terima kasih kesempatannya. Ini ada pertanyaan dari YouTube dari Pak Andre. Ini Pak Rahmat, kalau untuk awetan dan bagus bearing ya, enaknya pakai pelindung tipe Z, ZZ, RS, apa 2NS? Terus dan untuk merek di pasaran yang bagus mereknya apa ya? Terus ada pertanyaan kedua. Kalau mau cari bearing untuk proyek kampus, apakah bisa tanya-tanya ke ASN gitu? Oke. Okay. Ya, terima kasih Pak. Saya akan membahas dulu mengenai pertanyaan pertama. Kalau untuk kita pengen awet begitu ya, kira-kira harus pakai penutup baja, karet, atau bagaimana begitu ya? Nah, artinya kita harus menyesuaikan dulu rekan-rekan mengenai kebutuhan kita di lapangan.
kalau mesin kita tadi misalnya adalah seperti dipompa begitu kan ya, kita harus menganalisa dulu. Wah, kalau pompa ini berarti dia ada hisapan air. Kemungkinan besar akan terpapar oleh kondisi lembab begitu ya. Nah, kalau kondisinya seperti itu maka ada baiknya kita memilih penutup yang dari karet untuk masalah sealing solutionnya. Karena karet ini dia lebih rapat sebenarnya dan dia juga tahan terhadap kondisi lembab. Nah, kalau kita salah pilih malah yang kita pilih baja, maka nanti konsekuensinya akan berkarat begitu. Ya. Oke, jadi harus disesuaikan juga. Kemudian contoh kedua, misalnya kita mau pilih bearing itu untuk kondisi di industri baja yang terpapar temperatur tinggi gitu. Nah, artinya memang karena lembab di sana hampir tidak terjadi begitu. Jadi untuk masalah sealing sistemnya, Pak, kita bisa pilih seal yang dari baja karena tingkat leburnya lebih tinggi, Pak. Jadi harus menyesuaikan kondisi mesin kita. Mungkin itu sudut pandang sederhananya dari sisi sealing system ya, Pak ya. Dan untuk masalah proyek kampus tentunya Asian Berindo juga mendukung ya kesinambungan dari program studi teknik mesin ini, baik untuk berkompetisi dalam event-event tertentu maupun untuk kebutuhan pembelajaran begitu. Kita tentunya masih bisa mendukung teman-teman di program studi teknik mesin untuk masalah bearing. Dan tidak menutup kemungkinan juga nanti bila mana rekan-rekan atau pihak dari Universitas Negeri Semarang membutuhkan pembelajaran atau training berkelanjutan, kita siap untuk menjadi tenaga pengajar yang dibutuhkan nantinya begitu. Yang erat kaitannya tentu dengan masalah bearing dan rotating equipment, bahkan untuk beberapa sektor industri secara umum. Itu dia. Nah, terakhir ya untuk masalah ini, saya ingin katakan lagi bahwasanya nanti rekan-rekan di lapangan setelah selesai menyelesaikan program studi di perguruan tinggi seperti ini, untuk orang-orang maintenance yang non kependidikan pasti akan bertemu dengan bearing. Pasti akan bertemu dengan bearing begitu. Nah, tentang seperti apa nanti seluk beluknya dalam hal maintenance ini, ada baiknya memang rekan-rekan sedikit meluangkan waktu untuk mendalami hal ini begitu. Jadi kesiapan kita nanti setelah selesai di perguruan tinggi akan semakin bagus. Itu dia. Kita berbicara saja mengenai salah satu sektor industri yang paling bergengsi ya di negeri kita ini, mungkin di sektor industri oil and gas, minyak dan gas bumi begitu. Di sektor industri itu bearingnya mungkin sampai jutaan. Nah, jadi rekan-rekan kalau nanti kesempatan untuk bergabung dengan perusahaan tersebut begitu ya, dengan skill bearing yang rekan-rekan miliki saat sekarang, insya Allah tidak akan mendiskreditkan kompetensi rekan-rekan di universitas begitu. Karena sayang sekali beberapa pengalaman saya untuk mahasiswa-mahasiswa yang dia baru lulus dari universitas oleh teman-teman maintenance yang udah lama di lapangan itu dikatakan orang yang belum memiliki kompetensi, hanya memiliki pemahaman dari sisi teoritisnya saja. Nah, kita jangan sampai dianggap seperti itu. Kita harus memiliki perbedaan dengan orang-orang yang sudah lama di lapangan begitu. Jangan kita mengikuti alur yang sudah ada, karena kalau kita tahu alur itu salah, kita harus memperbaikinya karena kita adalah para generasi intelektual gitu. Pak, nggak bisa Pak seperti ini pasang bearing gitu. Kenapa kamu bilang nggak bisa? Saya udah puluhan tahun pasang bearing di sini gitu. Nggak Pak. Kalau saya yang dapat dari perguruan tinggi saya,
saya melihat metodenya yang direkomendasikan seperti ini. Inilah landasan saya, gitu. Kalau Bapak tidak percaya, berikan saya kesempatan untuk menunjukkan bagaimana metode ini bisa berhasil. Nah, ketika kita bisa menunjukkan perbedaan kita, maka jalan kita yang lain akan terbuka lebar, rekan-rekan. Perjalanan rekan-rekan masih panjang. Semua orang yang ada di universitas ini punya satu kesempatan. Cuman kesempatan itu hanya dia tidak akan datang berulang. Nah, yang jadi pertanyaan adalah sejauh mana rekan-rekan siap untuk menyambut kesempatan itu? Perlu diingat ya itu ya. Sejauh mana rekan-rekan bisa siap dalam menghadapi kesempatan itu? Oke, itu saja. Ya, Mas. Oh, ada lagi ya, silakan. Terus ada lagi pertanyaan dari YouTube. Ini tentang izin Pak, apakah sensor vibrasi yang ditampilkan tadi hanya menghasilkan data saja dan kemudian analisanya dilakukan secara manual atau apakah sudah ada alat yang sudah langsung bisa analisa kerusakannya? Terus yang kedua, apakah PTSN Bendigo menerima mahasiswa atau magang? Ya, tentu saja. Nah, saya jawab dulu untuk pertanyaan yang kedua ya. Ya Pak Thomas, kita bisa terima untuk mahasiswa yang magang di tempat kita ya Pak Thomas ya. Ya, di ABJ di Surabaya kita sangat terbuka sekali untuk hal ini. Lalu untuk pertanyaan yang pertama, dari teknologi yang tadi saya sampaikan, coba dikembalikan dulu Pak. Sensor vibrasi yang ini adalah sensor vibrasi yang sudah auto analisis. Jadi kita tidak perlu lagi menganalisa data spektrum ini secara mendetail begitu. Karena di sini kita ada yang namanya teknologi atau alat ini sudah disematkan dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI auto analisis yang disebut dengan Accurex. Kembali lagi Pak. Before. Lagi. Kelewatan. Nah, jadi di sini nanti setelah kita mengambil data ya vibrasi ya, dia akan langsung menginformasikan ke kita bila mana ada problem dari frekuensi bearing. Nanti akan muncul di sini. Cuma notifikasi warnanya berbeda-beda. Kalau dia good, dia akan hijau. Kalau dia agak sedikit ada masalah, mungkin ada kekuningan seperti ini. Kalau dia sudah rusak fatal, begitu dia akan merah, begitu. Nah, itu untuk masalah bearing. Kemudian untuk yang kolom kedua, ini adalah unbalance dan misalignment. Kalau indikasi bearingnya bagus, sini ada defect factor ya kita bilang ya. Ini adalah patennya dari si akum ini. Kalau di sininya dia itu misalignment-nya dalam kadar yang rendah, dia akan kuning. Tapi kalau parah banget, dia akan merah. Nah, di sini ada kolom terakhir, yaitu other problem atau masalah lainnya. Seperti struktur yang tidak kopo, atau baut-baut yang sudah mulai longgar. Nanti dia akan terbaca di kolom yang ketiga, begitu Bapak. Jadi tidak perlu lagi kita terlalu melihat analisa spektrum itu sedemikian rupa, karena kalau rekan-rekan tahu itu untuk dapat melakukan analisa vibrasi pada detail yang valid begitu ya, itu pertama jelas butuh pengalaman dan kita juga harus dilisensi secara internasional secara ISO pada 3 tingkatan yaitu level 1, level 2, dan level 3. Satu tingkatan ISO itu sekarang sekitar 37 juta level 1. Level 2 mungkin 2 kali lipat dan level 3 juga seperti itu. Nah, artinya dengan teknologi ini kita tidak perlu cari orang yang benar-benar ahli masalah vibrasi. Siapapun bisa mengenali masalah vibrasi itu, dia bisa menerjemahkan dan dia bisa menggunakan alat ini secara maksimal dan friendly tentunya. Begitu. Itu dia kelebihannya. Dan sedikit informasi juga, sebenarnya
kalau kita nanti dengar Akum ya, ini bukan perusahaan baru ya sebenarnya rekan-rekan ya. Akum itu adalah perusahaan yang awalnya bergerak di industri defense atau alat tempur. Oke, yang dimonitor dari alat tempur itu tidak hanya vibrasi, tapi kadar radiasi, kualitas udara, dan kelembaban. Jadi skopnya lebih, sebenarnya lebih detail begitu. Nah, dengan alat ini, kalau hanya untuk masalah vibrasi, kita sudah melampaui vendor-vendor vibrasi yang umum ada di Indonesia. Atau kita bisa sejajar lah begitu. Seperti dengan Fluke Reliability, kemudian Skype, dan yang lain sebagainya yang sudah dulu lebih masuk ke Indonesia. Kurang lebih itu dia dari sisi perkenalan produk ini. Ya, ada lagi? Ada. Oke. Nah, untuk rekan-rekan yang sudah melakukan registrasi dalam sesi seminar kali ini ya, nanti untuk sertifikatnya rekan-rekan bisa download dengan men-scan barcode di depan. Jadi saya downloadkan satu, nanti bisa dibagikan linknya ya, begitu ya Mas ya. Gitu. Nanti saya downloadkan lalu saya upload ke grup WhatsApp. Nah, nanti bisa dibagikan untuk sertifikatnya online. Oke. Ada lagi? Udah? Sebelum saya tutup ya rekan-rekan, saya punya 3 pertanyaan bagi rekan-rekan karena yang tidak ada yang bertanya nih, jadi saya terus yang bertanya jadinya. Bisa minta tolong Pak ditampilkan lagi. Nah, saya ada 3 pertanyaan. Saya akan bagikan souvenir untuk siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan ini ya. Pertama, souvenir yang akan saya kasih hari ini yaitu 2 buah voucher Indomaret Rp50.000 untuk penanya pertama dan kedua, dan untuk yang bisa menjawab pertanyaan ketiga ini nanti akan saya kirimkan souvenir melalui jasa pengiriman. Jadi akan ada dari pihak Asian Berindo yang akan mengontak teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan ini. Nanti termasuk yang 2 tadi, yang sebelumnya tadi, akan kami hubungi. Kita akan ambil WhatsApp number-nya, lalu kita kirimkan souvenir-nya, begitu. Mungkin sekitar 1 minggu kerja. Oke, saya mulai dari pertanyaan pertama dulu. Sebutkan 3 ruang lingkup maintenance yang kita sudah bahas di awal. Ayo, yang lain. Ya, silakan Mas yang pakai kacamata. Perkenalkan saya Barang Mata Bentara. 3 lingkup maintenance. Yang pertama adalah reaktif, yang kedua adalah preventif, yang ketiga proaktif. Oke, Mas siapa namanya? Diva. Mas Diva. Pak Zulfikar, tolong dicatat. Mas Diva, nanti kita kasih souvenir. Sayangnya bukan itu dia ruang lingkup maintenance yang kita bahas, tapi tetap akan kita kasih souvenir ya nantinya. Mungkin ada lagi, tapi sebelumnya kasih tepuk tangan dulu dong untuk Mas Diva. Iya. Yang sekali bukan itu dia jawabannya. Mungkin ada lagi. Silakan. Siapa namanya, Mas? Maaf, kurang keras. Mas Aska. Oke, Mas Zulfikar, tolong dicatat Mas Aska. Jawabannya instalasi, instalasi dan lubrikasi. Iya, itu dia ya. Tepuk tangan dong buat Mas Aska. Ke depan Mas Aska. Maju ke depan, saya kasih 1 voucher Indomaret. Bisa langsung jajan di Indomaret. Oke, okay. Iya. Terima kasih, Pak. Iya, oke, okay. Makasih ya.
Ya, tepuk tangan buat Mas Aska. Saya masih ada satu lagi untuk pertanyaan kedua. Coba sebutkan 5 konsekuensi ketika adanya misalignment. Silakan, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Bani. Seperti yang sudah dijelaskan, ada apa yang di-take off misalignment? Yes. Yang pertama ada seal failure. Iya. Yang kedua bearing failure. Hmm. Yang ketiga great vibration. Iya. Yang keempat ada excessive heat sama energy loss. Iya, benar sekali. Itu dia konsekuensi dari misalignment. Ayo Mas, maju Mas. Oke, semangat ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, yang terakhir, souvenirnya akan dikirimkan oleh tim Asian Berindo Group dari Surabaya tentunya. Pertanyaannya adalah, apa alasan utama pentingnya melakukan pemeriksaan kondisi mesin khususnya pada bagian bearing? Apa alasan utamanya? Oke, okay. Ya. Ah, tadi udah ya? Udah. yang lain deh. Ada lagi? Kenapa sih kita harus melakukan pemeriksaan kondisi mesin gitu? Simpel banget sih kayaknya pertanyaannya. Ya, silakan. Namanya siapa, Mas? Namanya perkenalkan, saya Bukis Busa Putro dari L23. Oke. Okay. Untuk pemeriksaan kami mesin, alasan utamanya, pertama yaitu untuk mencegah kerusakan, yang kedua memaksimalkan umur dari bearing tersebut. Karena yang dijelaskan di video tadi, ada bearing yang sampai terbakar. Karena mungkin kurangnya pemasan atau malah dari banyaknya pemasan. Betul, ya, luar biasa. Mas, kasih tanda tepuk tangannya buat rekan-rekan kita. Tadi namanya siapa? Mohon dicatat ya, Mas Zulfikar ya. Mas Bagas. Namanya Mas Bagas, Mas Zulfikar. Nanti kita kirimi souvenir. Oke, kalau tidak ada, itu dulu. Oh, oke, okay, tentu saja. Ada satu pertanyaan. Apa itu? Apa sih? Magnetic ring? Oh, oke, luar biasa. Ini aku ada voucher 25 ribuan. Kalau memang ada pertanyaan, setuju nggak lalu dikasih? Oh, boleh Pak? Boleh ya? Iya, boleh. Ada berapa? Ada 6. Ada kabar bagus nih dari Pak Thomas, General Manager kita di Asian Berindo Prima. Barusan beliau bilang kita masih ada 6 voucher lagi ya. Cuma nilainya 25.000 untuk masing-masing siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan. Pak Thomas ada persiapan pertanyaannya mungkin? Berikan pertanyaan yang baik. Oke. Oke. Ya. Nah, jadi kalau rekan-rekan ada yang bertanya, salah satunya yang tadi yang mau bertanya, yaitu masalah magnetic bearing, kita kasih reward seperti tadi. Oke. Jadi ada kita buka 6 pertanyaan kepada trainer. Nanti kita apresiasi dengan voucher. Oke, saya jawab dulu pertanyaan yang pertama mengenai magnetic bearing ya. Tadi namanya siapa, Mas? Nafis. Mas Nafis, luar biasa. Mas Nafis artinya sudah melihat satu tingkatan teknologi mengenai bearing. Jadi yang kita bahas tadi adalah konvensional rolling bearing, tapi Mas Nafis sudah menjurus atau berpikir kepada magnetic bearing atau satu tingkat dari konvensional bearing. Magnetic bearing ini adalah bearing elektronik yang dihasilkan dari teknologi medan magnet, gitu ya, dari konversi medan magnet begitu. Seperti halnya di dinamo
dinamo mobil-mobil mainan Tamiya, mungkin pernah dengar ya. Nah, dinamo kecilnya itu sebenarnya itu termasuk pada magnetic bearing. Jadi magnetic bearing ini dia punya parameter ketergantungan terhadap energi listrik dalam kadar tertentu. Kemudian dia sebenarnya lebih pada high teknologi penerapannya, seperti di beberapa mesin elektronika, kemudian cenderung pada beban-beban yang tidak terlalu berat dan konsep mechanical rotatingnya yang sederhana begitu ya. Nah, jadi itu dia alasan kenapa teknologi bearing ini masih jarang kita jumpai begitu. Jadi tidak hanya di teknologi bearing ya, di kopling transmisi pun ada namanya kopling magnetik. Jadi yang awalnya kopling itu dia terhubung ya antara satu hub dengan hub yang lain, dia pakai baut untuk penghubungnya. Kalau di magnetic kopling dia tidak bersentuhan, begitu juga dengan di bearing magnet tadi. Antara inner dengan outernya tidak bersentuhan. Jadi dia hanya ada gaps tertentu. Cuman yang membatasi putarannya tadi adalah sifat magnet atau dorongan dari kutub magnet tadi gitu. Sehingga lebih hampir tidak ada, bahkan bisa katakan tidak adanya di sana friksi atau gesekan. Tapi jelas aplikasinya belum menyeluruh karena beberapa mesin yang ada di sektor industri kita masih menggunakan mesin-mesin berteknologi konvensional begitu. Jadi mekanisme putarannya masih memanfaatkan elektrik motor yang dikopel dengan puli atau kopling begitu, atau ke gearbox begitu mas. Nah itu dia. Tapi suatu saat atau sekarang pun sudah mulai banyak kita jumpai ya, hanya saja di aplikasi-aplikasi yang sederhana begitu, di seperti mainan elektrik mobil-mobilan tadi, kemudian ada juga di kipas angin mungkin gitu. Ya saya rasa itu mas, karena jarang sekali dari sisi engineer kita ketemu sama magnetic bearing tadi. Nah kalau untuk kopling magnetik ya, kalau saya sampaikan itu pernah kita promote di PLTU, hanya saja harganya relatif lebih mahal daripada konvensional gitu, dan dia juga riskan terhadap erosi listrik pada komponen yang lain. Nah ini masih menjadi alasan mendasar bagi konsumen untuk menerapkan teknologi dengan sistem magnet ini, walaupun kita bilang jelas performanya akan lebih bagus nantinya gitu. Nah itu dia. Oke, terjawab mas? Iya, sama-sama. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Mas Nafis ya. Sebelumnya, ayo berdiri dulu mas. Dari Pak Thomas ada voucher. Baik Pak, makasih Pak. Iya. Saya kasih, mas kasih voucher, semoga tambah semangat ya belajarnya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Tepuk tangan buat Mas Nafis. Masih ada sekitar 5 voucher lagi ya. Ada 4 voucher lagi. Mungkin ada yang mau bertanya. Wah masih banyak nih. Oke, yang dulu nunjuk yang pakai kacamata di belakang. Ya, kenalan mas, namanya siapa? Mas Dodi, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu untuk Mas Dodi. Silakan Mas Dodi. Oke, baik. Jadi selain dari teknologi bearing konvensional mengenai rolling elemen bearing ya, kalau kita bilang bearing itu kan ada yang dengan teknologi, sebenarnya bukan teknologi ya, konsep ya, sebenarnya konsep mechanical dia itu sistem pengurangan gesekannya itu menggunakan rolling elemen.
Adakala bearing itu dia tidak menggunakan rolling element lagi, tapi ini lebih kita kenal dengan bushing, Mas Dodi. Bushing begitu. Nah, selain dari rolling element bearing, ada linear bearing atau bushing ini kita kenal dengan sliding bearing begitu ya. Nah, itu dia konsep kedua dari pengurangan gesekan si bearing tadi. Cuman untuk bearing tanpa rolling element tadi, bushing nah seperti itu ya, itu dia sangat bergantung sekali dengan pelumas. Jadi satu-satunya media yang dimanfaatkan untuk mengurangi friksi dari sliding bearing tadi, dia harus menggunakan pelumas seperti oli atau grease di sana gitu. Untuk pengembangannya masih sangat banyak, Mas Rudi. Jadi tidak hanya dari sisi desain rolling element saja, tapi dari sisi material mungkin nanti akan selama kelamaan juga bisa dikembangkan. Saat ini contohnya ya, berbicara mengenai pengembangan begitu, di Timken sendiri pengembangan yang paling advance yang mudah kita jumpai adalah cast carburized untuk heat treatmentnya. Jadi cast carburized ini menghasilkan bearing dengan kekerasan yang baik di permukaan, cuman di dalam inti material ringnya itu tetap tidak keras atau tidak terlalu keras. Karena ada konsekuensi di sana, bila mana material besi itu keras, maka dia akan semakin getas begitu. Nah, kalau dia getas artinya ketika ada impact dalam kadar tertentu dia akan mudah retak atau mudah patah dia. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi kondisi ini, yaitu melalui proses heat treatment yang dikembangkan yang kita kenal dengan cast carburized kalau di Timken begitu ya. Itu dari proses manufaktur yang bisa dikembangkan. Kemudian dari desain misalnya, seperti yang baru-baru tadi kita lihat, ada desain rolling element yang dilapisi dengan struktur mikro untuk mengurangi gesekan permukaan, terutama masalah yang berkaitan dengan pelumas yang sulit untuk diterapkan pada kondisi tersebut begitu. Jadi sangat banyak sekali. Nah, itu dia kira-kira yang saya bisa jawab dulu untuk sesi ini. Mas Dodi, silakan maju ke depan. Saya ada satu voucher. Semoga tambah semangat ya, oke, Pak. Belajarnya. Iya, oke, thank you. Makasih, Pak. Tepuk tangan dong buat Mas Dodi. Ya, masih ada 2 voucher lagi. Ada 3 voucher lagi ya, rekan-rekan ya. Yang belum angkat tangan tadi siapa? Oh iya, Mas, ayo monggo. Siapa namanya, Mas? NIM 2305060071. Luar biasa, Mas Irfan, silakan. Saya waktu itu pernah ke bengkel untuk mengganti bearing roda depan Supra X, Mas. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah ketika saya bertanya kepada pihak bengkel menawarkan sebuah 2 jenis bearing yang berbeda, Mas. Yang satu harganya di atas 50, yang satunya lagi harganya di bawah 50. Iya. Jadi pertanyaan saya adalah apa yang membuat harga bearing tersebut beda, Mas? Meskipun saya lihat nomor serinya itu jenisnya sama, Mas. Oke. Okay. Luar biasa. Ya, pertanyaannya bagus banget. Pak, saya mau ganti bearing di bengkel untuk sepeda motor saya. Nomornya sama, tapi mungkin mereknya berbeda ya begitu. Nah, harganya juga berbeda, Pak, gitu. Nah, oke. Ini sebenarnya pertanyaan lebih menjurus kepada komersial sisi ya, Pak ya. Jadi kalau kita bilang
bearing ini dia kadangkala yang mempengaruhi harga itu adalah posisi manufakturnya juga. Kalau kita berbicara mengenai brands Eropa gitu ya, dia manufakturnya mungkin di Eropa sana, jadi biaya kirimnya ke sini itu ada perbedaan dengan lokasi manufaktur yang terdekat. Mungkin di, kalau kita di Indonesia ada di Tipar Cakung, itu biasanya bearingnya tidak terlalu mahal begitu ya, mereknya juga hampir-hampir ya sama lah begitu, serinya juga sama, atau mungkin merek yang datang dari negara China. Nah ini kan biasanya dia biaya impornya juga lebih berbeda dengan yang di Eropa begitu, jadi regulasinya tidak sama. Hal ini biasanya mempengaruhi harga jual begitu mas. Di samping itu juga, pertama brand ini juga memiliki standar penjualan tersendiri untuk harganya. Contoh nih, mas siapa tadi? Mas Zul beli sepeda motor merek Yamaha misalnya ya, dengan sepeda motor merek Ducati. Mungkin harganya walaupun sama-sama kelas bebek yang matic begitu ya, 4 tak begitu, speed CC-nya sama-sama 110 CC, tapi jelas kadang-kadang harganya berbeda jauh. Nah, itu dia sebenarnya gitu. Tapi kalau saya memberikan satu pandang untuk kebutuhan sepeda motor, rasanya kita ada merek ASB ya Pak Thomas ya. Nah, merek ASB itu adalah merek premium dari kita Asian Berindo, yang mana bearing itu diproduksi di Cina dengan quality control yang sama dengan bearing Eropa begitu ya. Cuman kita rebranding dengan merek kita Asian Berindo begitu. Untuk kebutuhan-kebutuhan seperti itu rasanya tidak perlu menggunakan bearing yang mahal, karena jelas sepeda motor itu pasti dia butuh perawatan setidaknya 1 atau 2 tahun sekali untuk rodanya. Saya rasa interval waktu itu dengan biaya yang kita keluarkan cukup seimbang gitu. Daripada kita beli bearing yang harganya 300.000, tetap kita akan pakai misalnya 3-4 tahun begitu ya. Cuman kadangkala duluan rusak bukan bearingnya, tapi sumbu as rodanya yang duluan rusak, tetap harus ganti bearing juga nantinya gitu. Nah, semuanya juga ada pertimbangan gitu. Atau mungkin kita hanya butuh bearing untuk aplikasi roda pagar aja gitu. Ngapain harus pakai merek yang mahal-mahal gitu ya. Jadi tetap bisa menggunakan merek yang lebih kompetitif harganya, karena sesuai kebutuhan juga gitu. Jadi tidak selalu mindsetnya ke high brand yang nilainya ekspensif begitu. Itu dia mas. Ayo monggo mas, saya punya voucher. Mas Zul ya, saya minta tepuk tangan satu untuk Mas Zul. Terima kasih ya. Thank you, semangat belajar ya. Saya masih punya 2 voucher lagi rekan-rekan. Wah banyak nih, saya cuma ada 2 nih. Iya. Oke, siapa ya? Kita ulang dulu deh. 1, 2, 3. Yang pakai baju kemeja batik. Iya. Silakan. Wah. Bagaimana sih bearing ini dapat bekerja dalam cuaca ekstrim atau lingkungan ekstrim pada tingkat suhu tinggi atau berubah banyak? Terima kasih. Oke, agak-agak sedikit rumit ya pertanyaan, tapi bagus gitu ya. Rekan kita tadi menanyakan bagaimana menjaga kondisi bearing ini bisa bekerja dengan kondisi, dengan situasi atau lingkungan yang ekstrim begitu, entah karena terpapar udara panas begitu ya, atau
terpapar air laut begitu, yang sifatnya korosif begitu ya. Nah, untuk beberapa desain mesin ya, rekan-rekan ya, biasanya pemilihan bearing itu dilengkapi dengan pemilihan sealing system atau sistem penyegelan gitu. Bila mana dari sealing system ini masih tidak memenuhi, biasanya memanfaatkan media lain untuk menjaga agar temperatur tadi bisa dikontrol. Contoh gitu, kita bahas dulu mengenai sealing system. Kalau manakala dia itu terpapar oleh cipratan air laut begitu ya, biasanya sealing sistemnya yang rapat dia, yang menggunakan rubber atau glen packing begitu. Jadi bearingnya itu tidak dibiarkan terbuka begitu saja, tapi ditutup dengan seal rubber atau glen packing seperti itu. Atau mungkin ada seal yang dikembangkan khusus untuk aplikasi tersebut yang kita kenal dengan labirin seal. Nah, labirin seal ini dia modelnya agak sedikit jauh lintasan rembesan dari paparan kontaminasi luar begitu. Kemudian ada yang namanya lip seal juga. Jadi setelah dikasih seal rubber lalu ditutup lagi pakai seal kedua yang namanya lip seal begitu. Nah, baru-baru ini dari kompetitor kita juga ada yang mendesain konsep dengan three barrier solution konsep gitu ya. Jadi pertama itu adalah seal sebagai tameng utama di luar. Yang kedua adalah o-ring seal di bagian dalam dari seal tersebut. Dan yang ketiga ada pelumas yang sengaja diberikan untuk menutupi celah dari seal tadi. Baru yang terakhir adalah seal bawaan bearingnya begitu. Jadi bearingnya juga ada seal, housingnya juga ada seal begitu. Nah, itu dia. Lalu kita bahas mengenai bagaimana kalau seal sudah tidak bisa lagi Pak membendung temperatur itu gitu. Seperti di cooling table punyanya industri baja gitu ya. Nah, atau mungkin di fan-fan yang typical RPM-nya tinggi. Temperaturnya saja di dalam yang harus dihisap oleh high fan temperatur tinggi itu adalah udah 200 derajat Celcius. Artinya manakala kita memberikan seal itu tidak cukup begitu. Jadi seringkali kita melihat ada housing yang dia itu ada semacam rongga di dalamnya untuk dialiri air begitu. Kemudian itu konvensional ya, yang lama ya. Yang baru-baru ini housingnya tetap sama, tapi pelumasnya yang bersirkulasi begitu. Jadi pelumas tadi dimasukkan ke dalam bearing, lalu dihisap lagi, lalu didinginkan lagi, gitu, lalu dimasukkan lagi. Jadi dengan siklus seperti itu, temperatur yang panas tadi dibawa oleh pelumas keluar dari bearing sehingga temperaturnya bisa lebih stabil. Itu dia. Itu kita kenal dengan automatic circulation system. Luar biasa pertanyaannya, bagus banget. Ayo mas, ayo di maju ke depan dulu. Siapa namanya? Ilham. Mas Ilham, saya minta tepuk tangannya dulu untuk rekan kita Ilham. Makasih ya. Pertanyaan yang terakhir, silakan. Iya. Silakan, saya ingin sama perbedaan bearing yang digunakan untuk kecepatan yang tinggi dengan bearing yang digunakan untuk broken ground. Oke. Tadi Mas siapa? Ridwan. Mas Ridwan ngikuti dari awal? Baru pertengahan. Oh, baru pertengahan, pantesan. Gak apa-apa. Ada yang bisa jawab gak? Tadi udah dijelasin. Nah, apa perbedaan bearing yang digunakan pada speed atau RPM tinggi dengan beban yang berat begitu ya. Nah, perbedaannya bisa salah satunya dari
profil rolling element atau bentuk rolling elementnya, Mas Ridwan. Oke, ada bearing yang memiliki bentuk rolling element seperti bola, bulat ya. Karena model rolling elementnya ini membulat, jadi pada saat dia bersentuhan dengan bagian inneringnya atau outeringnya, dia titik singgungnya akan menjadi kecil. Jadi kalau kita lihat hanya poin kontak dia. Nah, karena titik singgungnya kecil, jadi dia bisa menghasilkan gesekan yang rendah. Karena dampak gesekannya yang rendah, dia memungkinkan untuk diputar pada kecepatan tinggi begitu. Nah, jadi itu dia salah satunya. Lalu kalau untuk beban berat, biasanya sudah tidak bisa menggunakan profil rolling element bearing berbentuk bola lagi, Mas Ridwan. Jadi yang untuk beban berat ini menggunakan profil rolling element berbentuk apa? Roller atau silinder begitu, roller bearing. Nah, roller bearing ini untuk beban berat ya, karena titik singgungnya panjang atau melebar, jadi daya dukung bebannya lebih besar begitu. Ya, terima kasih Mas Ridwan. Ini adalah voucher saya yang terakhir. Mas Ridwan, ayo ke depan. Saya minta tepuk tangan untuk Mas Ridwan. Thank you. Belajar yang semangat aja, Pak. Ya. Presentasi. Oh, Bapak boleh, Pak. Ya, waktunya saya kasih. Ya. Oke. Dari sesi materi saya akhir dulu di sini ya. Ada sedikit informasi dari Pak Thomas selaku General Manager kita di ASEAN Berindo Prima. Mungkin ada hal penting yang beliau ingin sampaikan pada Pak Thomas. Saya persilakan. Saya tutup dulu sesi saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan banyak maaf. Ya, terima kasih Pak Rahmat atas presentasinya. Ya, semoga pengetahuan ini berguna bagi teman-teman. Jadi bearing juga termasuk salah satu elemen yang kalian pelajari ya. Jadi mungkin bearing salah satu komponen yang bakal kalian pakai. Jadi di sini saya ada brosur sudah saya bagikan. Jadi kalau misalnya seperti ada pertanyaan atau mengenai kalau misalnya ada proyek atau kebutuhan bearing maupun spare part lain. Saya minta tolong di data tadi peserta yang sudah melakukan tanya jawab nanti listnya kasih ke saya atau kasih tinggalkan nomor WA, nanti bisa saya kasih ke Bapak melalui panitianya atau saya kirimkan ke masing-masing unit ya. Jadi kirimkan ke saja enggak apa-apa, nanti Bapak aja. Iya, oke, nanti saya koordinasikan ke manajemen. Sudah saya list, sudah di list semua ya. Oke, ya. Nanti biar kan saya masuk grup itu ya, koordinasi nanti saya pilihkan alamat untuk pengiriman nanti ya, saya koordinasi jadi saya bisa saya gitu. Oke, baik Pak ya, ya Pak, tolong dibantu ya Pak. Jadi aku juga mau tanggapi juga yang mengenai katanya ada bengkel dua, bedanya apa ya, 50.000 sama 20, di bawah 50.000 misalnya ya. Ya mungkin kita pasti tahu ya, ada barang ada harga itu pasti ya. Jadi pastinya ada kualitas juga. Cuma yang kita tidak tahu itu dimakapnya berapa sama orang bengkelnya. Nah itu kita nggak tahu. Bisa aja yang 50.000 dimakap dua kali lipat, yang di bawah 40.000 dimakap cuma sedikit. Nah kita sih tidak tahu dan harga-harga begitu. Tapi di ASEAN Berindo harga kita terstandar, market kita itu juga ya, nggak mungkin aneh-aneh juga. Jadi harga kita itu diterima pasar dengan sangat baik. Jadi harga yang kalian dapatkan juga harga yang terbaik juga. Jadi mungkin misalnya harga kita sekian, di luar mungkin kalian ke bengkel bisa makan berapa kali lipat, bisa jadi. Jadi ini mungkin kesempatan bagi teman-teman untuk bisa mencoba mengeceklah paling tidak harga yang
kita tawarkan itu ideal nggak buat kalian? Karena ini harga yang sangat-sangat fantastis dan sangat bagus. Karena kita itu juga bukan cuma jual ke penjual eceran, kita jualnya juga ke toko-toko juga, ke pabrik-pabrik juga. Jadi kita memang di sisi harga sudah sangat-sangat bagus. Jadi ini bagus baik buat teman-teman kalau ada proyek atau mungkin ada teman atau kerabat yang membutuhkan senjata bisa mencoba dengan cara kita pasti melakukan harga yang terbaik. Begitu? Ya, terima kasih teman-teman. Masih banyak ya waktunya. Setengah 12. Pas ya. Demikian acara ini dari Kuliah Teknik dari Knowledge and Application. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Acara selanjutnya adalah penandatangan IA atau Implementation of Arrangement oleh Power Prodi Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang. Bapak Dr. Insinyur Rahmat Doni Widodo STNT dan Pak Thomas selaku minta tolong foto nggak bisa soal harus sering. Oke. Jadi minta foto di depan. Udah ada juga sekali. Dari mana? Dari sini. Thank you.
yaitu sesi penyerahan cendera mata. Kepadanya sama-sama Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Insya Allah Pak. Dan kepada para hadirin, silakan untuk berdiri.